Halo sahabat dikut, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Kami P4, TKTK, dan PLB. Bersama kita lakukan yang terbaik. Kukuhkan prestasi, menjaga kualitas. Bangun zona integritas, SDM berkualitas. Wujudkan wilayah bebas dari korupsi. Wilayah birokrasi bersih melayani. Ayo kawan lawan korupsi. Anti gratifikasi. Mengabdi tiada henti. Melayani dengan hati. Gratifikasi tolak, suap, apalagi. Ayo hargai diri sendiri, juga institusi. Siapa kita? WBK. Siapa kita? WBBM. PMPTK. TK dan PLB. Yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat luar biasa, classmate dan juga insan edukasi, bagaimana kabarnya? Semoga sahabat luar biasa yang sedang menyaksikan di YouTube, Facebook dan juga Twitter selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa menjalankan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya bisa memberikan kontribusi positif bagi semua orang di sekitar kita, terutama dalam dunia pendidikan. Yang pastinya selalu bahagia dan tetap semangat. Meskipun ya di Bandung sedang hujan deras ya, kita tetap semangat dan juga saya doakan juga bagi yang mungkin saat ini tidak dalam kondisi sehat, segera cepat pulih dan juga diangkat penyakitnya. Nah untuk itu, agar kita tetap terus sehat dan juga terhindar dari virus ini, ada baiknya kita terus mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan juga interaksi. Nah, sahabat luar biasa, classmate dan juga insan edukasi, pendengar radio edukasi dimanapun Anda berada, bertemu kembali tentunya dengan saya, Adi Arsandi. Selama 2 jam ke depan, kita akan berbincang-bincang dan berdiskusi dalam acara Dari Guru Untuk Negeri, Inspirasi, Dedikasi, Kreasi.
sahabat luar biasa, classmate dan juga insan edukasi, acara Dari Guru Untuk Negeri merupakan persembahan Pemkot TK, TK dan PLB bekerja sama dengan Kelas Bersama dan juga Radio Edukasi. Nah, di minggu ini kita akan membahas tentang keterampilan abad 21. Nah, pastinya bakal seru nih ya. Apa saja sih yang akan digali dan sharing pada kali ini? Jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita. Tapi sebelumnya, ada informasi penting buat sahabat luar biasa, classmate dan juga insan edukasi yang ingin mendapatkan sertifikat dari menonton tayangan ini. Nah, diperhatikan ya. Jangan lupa untuk yang pertama yaitu langsung saja ya, mengunjungi fastningkom.tkplb.id. Jangan lupa kunjungi di alamat fastningkom.tkplb.id. Yang pastinya sahabat luar biasa harus mempunyai akun di fastningkom.tkplb.id, mempunyai user ID dan juga passwordnya. Nah, jika belum punya jangan khawatir, silakan lakukan daftar akun ya. Nah, setelah user ID dan passwordnya sudah ada dan dikirim ke nomor WA sahabat, pastikan juga nomor WA, nomor handphone yang diinput adalah nomor WA agar user ID dan passwordnya bisa terkirim dengan sempurna ya. Nah, bagi yang sudah punya akunnya jangan lupa untuk digunakan saat menyelesaikan administrasi nanti ya. Nah, jangan lupa juga yang kedua yaitu registrasi di acara ini ya. Jangan lupa registrasi di acara ini, lalu pilih kelas yang masih kosong. Nah, kemudian klik kirim. Nah, nanti registrasi akan ditutup 30 menit sebelum acara hari ini berakhir. Lalu apalagi setelah registrasi di kelas di acara hari ini, jangan lupa untuk menyimak acara ini dengan baik dan siapkan capture atau screenshot nama sahabat di kolom chat atau juga kolom komentar untuk sebagai bukti hadir. Kode kelas untuk melakukan presensi, untuk melakukan absen juga presensi akan dibagikan nanti di akhir acara oleh petugas yang akan mengumumkannya. Nah, mudah bukan? Nah, bagi sahabat luar biasa yang ingin mendapatkan bonus nih ya, sertifikat 10 jam, jangan lupa ya, sahabat luar biasa harus mengikuti semua seriesnya. Ingat ya, mengikuti semua seriesnya yang dimulai dari Senin lalu ya, sampai dengan besok, sampai dengan Jumat ya. Dan juga jangan lupa untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Baik, sahabat luar biasa, untuk itu tetap diperhatikan ya acara kita kali ini, karena nanti akan ada penyelesaian administrasi di akhir acara nanti. Baik, sahabat luar biasa, untuk tetap bisa bertahan dan memenangkan persaingan global, banyak negara yang membekali warga negaranya dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan di permasalahan global, terutama di abad ke-21 ini. Penyiapan SDM yang menguasai keterampilan abad 21 akan efektif tentunya jika ditempuh melalui jalur pendidikan. Nah, pada 21st Century Skills Series ini, kita akan melihat nih bagaimana guru menyiapkan peserta didik dapat menguasai keterampilan abad 21 itu sendiri secara optimal berdasarkan praktik baik yang sudah mereka lakukan. Nah, salah satu keterampilan tersebut yakni menguasai di bidang IT, ya, teknologi dan media informasi. Untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki keterampilan teknologi dan media informasi, yaitu meliputi literasi informasi atau information literacy, media literasi atau media literacy, dan literasi TIK, information and communication teknologi literasi. Nah, namun salah satu kendala dalam mengembangkan hal itu adalah tentang mendapatkan akses dari IT itu sendiri. Karena seperti kita ketahui ya, masih banyak kawasan atau wilayah-wilayah di negara kita yang memang belum terjangkau dan juga belum memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai. Seperti misalnya daerah 3T. Daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal merupakan daerah yang paling terluar di wilayah Indonesia. Nah, lalu bagaimana guru di daerah 3T ini memanfaatkan video pembelajaran berbasis WhatsApp, Telegram, dan juga Messenger, serta memanfaatkan media sosial Instagram dan YouTube sebagai bahan ajar online teaching. Nah, pasti sahabat luar biasa pengen tahu banget ya bagaimana meningkatkan kecerdasan siswa tersebut dalam memanfaatkan teknologi media informasi serta media sosial. Nanti bersama saya di sini, sesaat lagi akan hadir dua narasumber yang luar biasa yang akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Nah, siapa mereka? Yang pertama ada Bapak Ansor, SPD, guru di SD Negeri 2 Malala, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Dengan materinya nanti yaitu pemanfaatan video pembelajaran berbasis WhatsApp, Telegram, Messenger khusus daerah 3T. Lalu ada juga Bapak Taufik Hidayat, SPD, MSI, guru SMA Negeri 6 Binjai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang akan memaparkan pemanfaatan media sosial Instagram dan YouTube sebagai bahan ajar online ini. Nah,
Kita sudah kedatangan nih dua narasumber kita. Apa kabar Pak Ansor? Alhamdulillah baik Pak. Sahabat luar biasa, insan edukasi. Apa kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita bisa bertemu di YouTube maupun di media lainnya. Oke, selamat bertemu. Ya, apa kabar juga nih Pak Taufik Hidayat nih? Wah, namanya seperti pemain bulu tangkis ya. Apa kabar Pak Taufik? Oke, luar biasa. Assalamualaikum, alhamdulillah sehat walafiat. Apa kabar semuanya, sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi? Senang sekali ya saya dan kita semua di sini bisa diberi kesempatan untuk hadir dan menyapa para audiens yang ada di komunitas ini. Semoga kegiatan kita ini dalam upaya meningkatkan kompetensi skill abad 21 ini ya benar-benar bisa menjadi salah satu ya referensi dalam pertemuan kali ini ya, luar biasa ya. Baik nih, sebelum kita langsung ke materi nih, saya juga mau mencoba bertanya sedikit nih, sebenarnya motivasi dari Pak Ansor sama Pak Taufik ini ikut acara Dari Guntur Negeri ini apa nih? Bisa Pak Ansor mungkin bisa menyampaikan terlebih dahulu. Ya, silakan Pak Ansor. Oke, kalau dari saya simpel saja Pak. Kalau dari saya, yaitu untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan. Itu saja. Berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan ya. Jadi saling berbagi di antara teman-teman itu memang sesuatu yang sangat bermanfaat ya Pak Ansor ya. Betul, betul, betul. Ya, kalau Pak Taufik sendiri nih, motivasinya apa nih? Agar menjadi dikenalkah atau seperti apa nih Pak Ansor? Pak Taufik, silakan Pak Taufik. Ya, pada prinsipnya berbagi praktik baik ya, pengalaman yang sudah saya lakukan ya sebagai guru, dan ini sebenarnya sangat penting khususnya bagi kita para guru, bahwasanya perubahan itu senantiasa berjalan setiap waktu dan setiap detik gitu ya. Teknologi terus berkembang, tidak ada kata terlambat dan tidak ada kata oh saya sudah tua, saya sudah lanjut usia, tidak ada. Karena apa? Teknologi itu dipengaruhi oleh globalisasi, maka kita akan terus berjuang ya dalam kecepatan waktu dan berjuang dalam pendidikan, khususnya dalam education is the pillar of nation building, yaitu pendidikan itu adalah bagian pilar satu bangsa. Ya, itu aja Pak Adi. Wow, luar biasa sekali nih ya. Jadi motivasinya ya memang kita juga turut bersyukur ya TKPLB memberikan wadah ya bagi teman-teman guru tentunya untuk berbagi pengalaman baiknya melalui acara Dari Guru Untuk Negeri ini. Baik, untuk sesi pertama kita akan mulai dengan Pak Ansor terlebih dahulu ya. Ya, untuk Pak Ansor terlebih dahulu. Siap. Untuk Pak Taufik, kita bertemu di sesi kedua. Kita taruh di backstage dulu ya. Ya, siap Bapak. Pak Ansor ya. Ya, sahabat luar biasa. Pak Ansor ini adalah guru di Toli-Toli ya Pak ya, itu sebelah mananya Indonesia Pak? Di Sulawesi Utara ya Pak ya, kalau tidak salah ya? Ya, dekat dengan Sulawesi Utara, betul. Dekat dengan Sulawesi Utara. Apakah Toli-Toli itu merupakan daerah 3T juga Pak? Ya, kemarin sesuai hasil data dari Kemdikbud, Toli-Toli ini masuk dalam Kabupaten 3T. Dan memang di Toli-Toli ini banyak daerah yang berkategori 3T, sangat banyak. Ya, saya coba bacakan ya sedikit CV dari Pak Ansor. Wow, luar biasa nih Pak Ansor. Beliau mengikuti lomba Inobel Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Dirjen Dikdas di Batam tahun 2014. Wow. Beliau juga pernah mengikuti lomba kesadaran konstitusi bagi guru PPKN SD dan SMP tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Dan sudah menjadi pembicara di banyak acara, terutama mengenai pemanfaatan IT ya dalam ini ada juga sebagai guru inti program PKB. Wah, luar biasa nih Pak Ansor, pengalamannya ternyata sudah mumpuni nih Pak Ansor ya. Baik Pak Ansor, alhamdulillah, silakan alhamdulillah. Untuk memaparkan materinya mengenai pemanfaatan tadi ya WhatsApp dan juga aplikasi-aplikasi lain di daerah 3T. Silakan Pak Ansor. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat luar biasa dan insan edukasi yang ada di seluruh Indonesia.
Salam selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada P4TK, TK dan PLB, panitia DGUN dari Guru untuk Negeri, kemudian dan kesediaan untuk hadir pada kesempatan ini dari seluruh sahabat luar biasa di Indonesia. Terima kasih banyak untuk semuanya. Baiklah, perkenankan saya untuk menampilkan apa yang telah saya lakukan selama ini. Dari judul ini, saya memanfaatkan media WhatsApp, Telegram, dan Messenger. Saya kira ini adalah hal yang sangat biasa bagi Bapak-Ibu semuanya, Bapak-Ibu sahabat luar biasa semuanya. Saya kira ini adalah hal yang sangat luar biasa, aplikasi yang sangat familiar, tetapi ini tidak bagi siswa-siswi yang ada di daerah 3T. Ya. Yang pertama, saya sedikit menjelaskan di sana, aplikasi ini memang sangat jarang mereka ketahui. Kadang biasa mereka ditanyakan, tahu nggak? Mereka kadang menjelaskan, kita tahu apa itu Telegram. Jadi, kemudian kita minta untuk diinstal. Selanjutnya, mereka menggunakan aplikasi ini ketika ini sebenarnya pengalaman saya pribadi ketika saya kemarin sakit. Jadi sakit itu saya kemarin operasi sampai lima kali operasi batu ginjal kemarin. Jadi tentunya pada saat pasca operasi itu saya diminta untuk istirahat dulu beberapa pekan, beberapa minggu, sehingga saya agak merasa bersalah ketika saya tidak melakukan pembelajaran. Jadi ide yang saya lakukan adalah dengan menggunakan aplikasi WA, Telegram maupun Messenger, dan ini saya kira aplikasi yang sangat ringan untuk digunakan di HP maupun di platform apapun yang bisa digunakan. Jadi sehingga pada saat saya memberikan materi, saya semuanya hanya menggunakan lewat tiga aplikasi ini salah satunya, ya. Kemudian kemarin setelah operasi itu saya memang sering dihubungi oleh siswa beberapa kali, seperti ini bahasanya, Pak, kapan kita belajar lagi seperti biasa? Jadi tentunya ada harapan dari siswa untuk saya bisa kembali mengajar. Nah, jadi sehingga harapan mereka itu saya jawab dengan mengajar via WA, Telegram maupun Messenger. Ya, bisa di slide berikutnya, next. Ya. Ini adalah tempat saya mengajar. Saya sebenarnya mengajar sejak 2012. Saya mengajar di tiga sekolah selama ini. Yang pertama di SDN Janja. SDN Janja itu adalah sekolah daerah 3T juga. Ini kategori daerah tertinggal di SDN Janja. Ini saya mengajar selama 5 tahun. Nah, kemudian setelah tahun 2017, alhamdulillah saya terangkat sebagai ASN dan saya mendapat tugas lagi di daerah 3T lagi. Ya. Mungkin nasib saya ya di daerah 3T. Ya, saya dapatnya di SDN 1 Buga. Namanya SDN 1 Buga. Itu jarak dari rumah saya itu sekitar 35 kilo. 35 kilo itu diantaranya ada 17 kilo itu jalan yang berbatu dan melewati hutan. Itu setiap hari saya lewati. Saya tidak pernah tinggal di sana. Saya tidak pernah menginap di sana karena pada saat itu saya lagi merawat orang tua saya. Ya. Maaf saya sedikit mungkin agak sedikit curhat, tapi sebenarnya tidak, ini hanya pengalaman pribadi sih, kenapa saya harus bolak-balik di sekolah itu. Yang kedua, karena saya pada saat itu anak saya masih kecil, ya masih sekitar 2-3 bulanan lah pada saat itu, sehingga saya memutuskan untuk bolak-balik selama 2 tahun 4 bulan. Nah, setelah operasi, saya meminta untuk pindah yang agak lebih dekat dari rumah. Ya, saya ditempatkan di SDN 2 Malala, sekolah saya saat ini. Nah, ternyata sekolah saya ini ada kelas jauhnya. Kelas jauhnya itu, tepatnya di kilometer 7, itu dihuni oleh suku Lauje, suku pedalaman. Itu kalau kita ke sana, kadang kalau lagi musim hujan, itu harus melewati jalan yang sangat ekstrim. Sangat ekstrim. Berarti Pak Ansor ini bisa kenapa? Dibilang... Karena jalannya itu kalau ada satu jalan itu memang kita harus melewati jalan sekitar kurang lebih hampir 1 kilo itu mendaki terus untuk bisa sampai ke sekolah. Sekolah itu hanya menempati ruang tempat ibadah. Ya, tempat ibadah ini ditempati oleh siswa-siswi itu untuk belajar. Itu
adalah gereja. Gereja itu ditempati untuk mereka belajar mengajar setiap hari, dan guru yang mengajar sana adalah guru yang dari masyarakat itu juga, ya, termasuk dari pendetanya, karena pendeta di sana sudah mengajar sudah sejak lama di sana, sehingga memang saya dari semenjak pertama kali mengajar, ya, saya memang sudah daerah 3T. Kemudian saya memperlihatkan itu adalah ketika saya pasca operasi, itu adalah sehingga saya bisa memutuskan untuk pindah, meskipun hanya dalam waktu singkat saya berada di SDN 1 juga pada saat itu. Ya, next. Ya. Mengapa sih harus dengan daerah 3T? Ya. Yang pertama, kondisi sekolahnya. Kondisi sekolah, saya pernah di Parepare. Di Parepare itu, pada saat saya PPL itu tahun 2009 atau 2010, di sana saya mengajar, itu memang daerah kota itu memang siswanya dari segi siswa, bangunan, semua itu sangat memadai. Ya, sangat memadai. Kemudian saya pernah mengajar di Makassar, itu tahun 2011. Tahun 2011 di SD Kompleks IKIP Makassar, saya pernah mengajar di sana juga selama 3 bulan. Ya, 3 bulan itu memang dari segi siswa, fasilitasnya, itu memang agak jauh berbeda dengan yang ada di daerah 3T. Kemudian, fasilitas belajar-mengajar yang ada di daerah 3T ini tentunya sangat jauh dari apa yang kita bayangkan selama ini. Ya, sangat jauh dari apa yang kita bayangkan. Yang pertama, di sana alat peraganya itu sangat kurang. Kadang ada yang kita inginkan ada, kadang tidak ada. Sehingga ada banyak alternatif yang bisa kita lakukan. Kita, ya, yang pertama kita harus memodifikasi media. Jangan hanya mengharapkan yang ada. Jika tidak ada, ya kita harus berinovasi. Ya, seperti terlihat pada gambar ini, saya menggunakan daun. Ya, daun ini ruasnya dihitung untuk pelajaran matematika. Jadi setiap daun itu agak berbeda ruasnya. Ya, enggak semuanya sama. Jadi ruas-ruas daun ini yang saya gunakan untuk dalam pembelajaran matematika, sehingga siswa itu juga dilibatkan untuk cinta alam sebenarnya. Cinta alam itu kaitannya dengan kebersihan lingkungan. Ya. Jadi siswa itu memungut sampah, nanti setelah digunakan untuk belajar, itu akan dibuang ke tempat sampah, nah, sehingga halaman itu bisa jadi bersih. Selain dengan daun-daun, ini juga bisa menggunakan ranting pohon. Ya, bisa digunakan contoh seperti mengajar penjumlahan bisa digunakan, ya, bisa digunakan. Kemudian karakteristik siswa ini di daerah 3T dengan di kota, saya katakan sangat-sangat jauh berbeda. Ya, yang pertama mereka itu agak pasif, kurang aktif dalam bertanya. Beda sama di kota, kita menjelaskan sedikit saja langsung angkat tangan, ya, angkat tangan. Langsung mereka mengajukan pertanyaan, beberapa pertanyaan, yaitu saya kira itu adalah hal yang kita harapkan bersama, itu hadir di 3T. Ternyata setelah saya mengajar sejak 2012, itu saya temukan beda, sangat berbeda. Jadi saya mengolah pembelajaran itu, ya, mungkin selama ini saya mendapatkan ilmu di bangku kuliah itu, ya, terpaksa, dengan terpaksa, ya, harus saya lakukan perubahan, bagaimana siswa ini bisa perlahan-lahan intensitas belajar ini aktif, ya, dengan beberapa metode yang saya gunakan, kaitannya dengan pemanfaatan berbagai macam alat peraga dan media yang berasal dari alam itu sendiri. Kemudian, di sekolah 3T, ini ada pelayanan untuk memahami anak berkebutuhan khusus, ya. Mungkin di wilayah-wilayah lain ada sekolah-sekolah yang memang khusus sekolah yang memang untuk anak berkebutuhan khusus. Tetapi kalau kita di daerah 3T, pelayanan ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Bagi saya sangat membanggakan, karena selama ini yang tidak pernah saya dapatkan di bangku kuliah untuk pelayanan anak berkebutuhan khusus, ini saya ditemukan pada saat saya mengajar di daerah 3T. Ya, saya pernah satu pengalaman ketika saya mengajar di SDN Janja, ada siswa saya itu memang agak lambat daya ingatnya, lambat sekali. Jadi saya lakukan pendekatan yang saya lakukan ini, alhamdulillah berhasil, saya bisa mengajar dia, meskipun besoknya sedikit dilupa lagi, ya. Tetapi siswa ini setiap hari
karena pada saat itu saya mengajar di kelas 6, dia di kelas 2, setiap hari selalu maunya saya yang ajar. Jadi saya merasa bangga dengan apa yang saya lakukan. Tentunya siswa ini juga merasa nyaman dengan apa yang saya ajarkan kepada dia. Jadi kalau kita di daerah 3T tentunya harus betul-betul secara kompetensi betul-betul harus siap, karena di sana tidak ada namanya guru ADK, kemudian di sana tidak ada guru bimbingan konseling, jadi semua kita rangkap, ya, guru agama kita rangkap, kadang kita rangkap, kalau biasa guru penjas, SBDP itu sudah harus kita rangkap, jadi kita betul-betul harus siap dengan keadaan itu. Next. Ya. Ini yang saya gunakan kemarin selama saya pasca operasi itu. Saya mengenalkan sebelumnya, saya sudah memang sudah pernah mengenalkan aplikasi WhatsApp, Telegram maupun Messenger. Itu sudah pernah saya kenalkan kepada siswa, dan memang pada saat rapat dengan orang tua siswa, saya sudah sampaikan bahwa khusus kelas yang saya ajarkan, dan ada kelas-kelas lain yang juga sudah mau mulai-mulai ikut menerapkan lewat guru-guru kelasnya masing-masing, itu saya minta bantuan dari orang tua maupun saudara siswa itu untuk membantu kelancaran pembelajaran ketika kita menerapkan aplikasi ini. Kemudian saya juga kemarin memanfaatkan aplikasi offline ini kaitannya dengan Skyview Lite ini bisa digunakan offline, karena memang di daerah 3T itu sama sekali tidak ada jaringan. Ya, jadi kita harus betul-betul kreatif. Ya, kreatif. Kita harus selalu share ilmu. Ya, sehingga kemarin saya dapat satu aplikasi Skyview Lite, itu ternyata bisa digunakan untuk offline. Ini bisa belajar tentang benda-benda luar angkasa. Ya, saya kira nanti setelah slide ini akan saya perlihatkan bagaimana si aplikasi Skyview Lite itu. Ya, bisa dilanjut lagi, next. Ya, ini adalah aplikasi Skyview Lite. Ya, jadi aplikasi ini memang sangat berguna. Sebenarnya kalau kita mau gunakan, silakan bisa diinstal, bisa dicoba nanti untuk aplikasi Skyview Lite. Ini sangat memudahkan kita dalam belajar dan mengajar tentang benda-benda luar angkasa. Kemudian kendala-kendala yang saya hadapi ketika mengajar di daerah 3T, yang pertama tentu sudah jaringan. Ya, jaringan. Yang kedua adalah gadget atau HP itu yang tidak semua siswa memiliki gadget. Ya, enggak semua siswa memiliki gadget, sehingga pada saat saya mengajar memang saya harus bertanya kepada siswa siapa yang mempunyai HP di rumah. Ya, siapa yang punya HP, sehingga nanti pada saat saya mengajar tentunya saya sudah tahu siapa yang bisa mengoperasikan HP dan siapa yang tidak, nanti bisa belajar sama-sama. Kemudian pulsa data, memang pada saat itu 2019 memang tidak ada pulsa data gratis dari pemerintah, karena memang pada saat itu sebelum corona saya sudah menerapkan ini. Alhamdulillah setelah 2020 ya kita mendapatkan ujian hampir seluruh dunia dengan adanya pandemi virus corona ini. Alhamdulillah metode ini saya gunakan terus sampai sekarang, sampai saya mengajar di SDN Yomalala. Kemudian dari segi keamanan siswa ini semua harus dipikirkan, karena kenapa? Karena tentunya siswa ini harus pergi mencari jaringan ketika ingin mendapatkan pembelajaran yang saya berikan dari rumah. Jadi pada saat itu memang banyak kendala yang harus kita siasati bagaimana caranya supaya bisa pembelajaran itu berjalan dengan kondusif. Ya, yeah. Next. Ya, yeah. Solusinya adalah kemarin memang siswa saya itu
memang sangat sedikit. Paling sedikit tuh yang pernah saya dapatkan 10, paling banyak itu 17 siswa. Itu. Sehingga saya berinisiatif satu gadget itu 3-4 orang, karena memang tidak semua siswa mempunyai gadget HP untuk bisa dilakukan pembelajaran secara daring. Kemudian yang berikutnya, alternatif yang berikutnya adalah saya meminta kesediaan dari siswa untuk bisa membeli pulsa secara bersama. Ya, pulsa data yang paling sedikit lah, kira-kira yang berapa giga untuk bisa digunakan bersama-sama, tapi hanya untuk belajar, tidak digunakan untuk yang lain-lain. Kemudian saya juga minta pengawasan dari orang tua siswa pada saat itu, pada saat rapat dengan orang tua siswa, memang ini sering kita sampaikan di sana, harus ada pengawasan, jangan hanya menjadi tonggak utama belajar itu adalah guru, tetapi orang tua juga harus setiap hari mengajar anak-anaknya di rumah atau mengontrol anak-anaknya ketika mendapatkan tugas dari sekolah. Ya, berikutnya. Ya, sebelumnya. Ya, oke. Okay. Ini adalah video pembelajaran berbasis WhatsApp, Telegram, dan Messenger. Ya, bagi sahabat luar biasa, mungkin sudah familiar dengan WA, Telegram, maupun Messenger. Jadi, saya kira ini sudah hampir semua di HP Android sahabat luar biasa pasti sudah punya. Kemudian YouTube juga pasti punya. Ya, kemudian saya install kemarin adalah X Recorder, itu untuk memvideokan semua apa yang saya ingin ajarkan. Ini bisa merekam semua yang ada di layar HP maupun suara saya, itu semua bisa direkam. Ini sangat sensitif, dia bisa menangkap suara itu dari, sehingga kita kalau mau membuat video menggunakan X Recorder itu harus di tempat-tempat yang sepi, ya. Sehingga pada saat saya membuat video, memang saya mengandalkan dari YouTube juga sebagai untuk membantu pembelajaran, sehingga saya tidak terlalu banyak untuk beraktivitas, karena memang pada saat itu saya dalam kondisi pemulihan, sehingga saya hanya memanfaatkan dari video di YouTube. Ya, next untuk lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Salam sehat, salam kuat, dan salam semangat. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan belajar seperti biasanya lagi. Namun pada kali ini kita akan belajar lewat video. Jadi karena kondisi saya yang masih kurang fit, sehingga saya melakukan pembelajaran ini lewat video dulu ya, untuk beberapa hari ke depan. Baiklah adik-adik, untuk memudahkan pembelajaran dan kalian bisa memahami dengan baik, silakan kalian simak video ini dengan baik, jangan ada yang terlewat, sehingga nanti pada saat proses belajar mengajar yang kalian lakukan itu bisa mencapai hasil yang baik, ya, hasil yang baik ya. Oke, selamat menyaksikan video ini. Jadi kalau saya ditanya, can woman have it all? Jawaban saya, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar Bahasa Indonesia, tema 8, subtema 3, urutan peristiwa pada teks non-fiksi. Kalian masih ingat dong, pada subtema 1 dan subtema 2 tema 8 telah dijelaskan apa itu teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, biografi, karya ilmiah, laporan, berita, tulisan sejarah. Teks non-fiksi akan mudah diingat apabila dibuat dalam bentuk peta pikiran. Untuk menentukan urutan peristiwa dalam teks non-fiksi, kalian harus membaca teks dengan seksama, mencermati tiap-tiap paragraf, memperhatikan waktu serta kejadian, dan mencatat kejadian yang terjadi secara urut.
Selanjutnya, kalian buka buku tema 8 halaman 100 sampai 101. Bacalah teks dengan seksama, cermati tiap-tiap. Ya, bisa di stop videonya, lanjut ke slide berikutnya. Bisa di stop videonya, kita lanjut ke slide berikutnya. Tiap-tiap paragraf, catatlah waktu kejadian, sehingga kalian nanti akan bisa menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan. Setelah kalian membaca dengan seksama, kalian dapat menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Ya, baiklah. Itu adalah contoh video yang saya buat, itu menggunakan X Recorder. Kemudian setelah dibuat videonya, itu langsung saya bagikan ke grup-grup siswa yang ada di HP saya, entah itu dari WA, Messenger, ataupun Telegram, itu semua saya bagikan ke grup-grup yang ada. Jadi kemarin siswa saya itu hanya tergabung di dua grup, yang ada yang di Messenger dan ada yang di WhatsApp. Ini adalah contoh grup yang ada di WhatsApp sama di Messenger, sehingga pada saat itu saya membagikan video dan soalnya itu saya ketik secara manual biasa seperti biasa berdasarkan isi video yang ada. Selanjutnya, sama juga seperti yang ada di Messenger, tentunya kenapa juga saya harus membagikan video ini seperti ini, ada beberapa hal yang saya utamakan, yaitu pertama, siswa meskipun belajar di rumah tetap harus ditanamkan dengan nilai-nilai karakter. Ya, nilai-nilai karakter itu bisa disampaikan via video yang ada yang tadi. Jadi bisa juga disampaikan di akhir video atau di awal video. Tentunya ini sifatnya adalah ajakan untuk siswa itu bisa menjadi lebih baik lagi. Next. Ya. Yeah. Mungkin ada pertanyaan dari sahabat luar biasa, mengapa tidak membagikan link video saja? Ya, saya lebih berpikir ini adalah untuk lebih irit paket data. Karena kenapa? Ketika saya membagikan video itu, tentunya siswa ini hanya sekali download saja, bisa dinonton secara berulang-ulang. Ketimbang kalau kita link, itu bisa sekali klik link, tentunya akan boros paket data. Yang kedua, seperti saya sampaikan tadi, ini ada penyampaian pesan kaitannya dengan nilai pembiasaan positif yang harus selalu dilakukan oleh siswa. Jadi kadang siswa saya sampaikan ketika hari libur, ya itu harus dibiasakan memanfaatkan waktu untuk bisa membantu orang tua. Ya, itu adalah nilai-nilai karakter yang harus ditanamkan setiap hari kepada siswa meskipun tidak bertemu langsung atau tatap muka langsung di dalam kelas. Next. Untuk kehadiran siswa, di sini saya menerapkan hanya melihat dari nama siswa yang mengirimkan tugas dengan berdasarkan informasi dari ketua kelas. Jadi untuk mengirimkan tugas ini saya berikan limit waktu. Ya, mungkin saya berikan waktu sampai 1 atau 2 jam, itu bisa dikirimkan langsung. Tapi kadang kita juga harus berpikir untuk ada toleransi, karena memang jaringan yang ada di daerah 3 itu tidak selamanya optimal, tidak selama bagus, sehingga kita harus ada toleransi ketika siswa itu memang tidak bisa mengakses jaringan dengan baik, sehingga kita harus memberikan toleransi untuk bisa menerima tugasnya dan menganggap dia pada saat hari itu dia hadir. Kemudian penilaian, saya masih menggunakan penilaian manual melalui Excel. Ya, Excel ini saya kelola setiap hari
Jadi siapa-siapa saja yang memasukkan tugas, itu langsung saya berikan nilai pada WA, itu saya langsung tandai yang salahnya mana, yang benarnya mana, nanti akan bisa dilihat pada slide berikutnya. Next. Ya, ini adalah nilai yang saya berikan. Ya, ini adalah nilai, cara memberikan nilai itu saya langsung ke aplikasi WA maupun Telegram ini. Sehingga siswa bisa langsung melihat ketika saya periksa, bisa langsung melihat, oh ternyata saya salahnya di sini, saya dapatnya sekian. Ya, ya bisa dilihat pada gambar ini. Kemudian saya tetap meminta peran aktif dari orang tua untuk selalu mengontrol putra-putrinya saat belajar. Tentunya ini saya harus minta pembuktian dalam bentuk foto, ya. Dan memang sekarang pemerintah juga seperti itu dalam pada saat pembelajaran daring saat pandemi ini, saya kira hampir sama dengan yang saya lakukan pada tahun 2019. Alhamdulillah, jadi saya sudah sangat terbiasa dengan hal ini, jadi alhamdulillah dan bisa dimanfaatkan dan bisa saya bagikan kepada teman-teman yang ada di sekolah sekarang di SDN 2 Malala. Justru menerapkan metode yang saya gunakan untuk mengajar daring dengan menggunakan WA maupun Messenger. Jadi orang tua siswa memang harus diminta peran aktifnya setiap hari untuk mengontrol siswanya, sehingga pembiasan-pembiasan yang dilakukan di sekolah tidak terlalu banyak perubahan yang dilakukan ketika belajar di rumah. Ya, yeah, next. Ya, ini adalah siswa saya pada saat itu di SDN 1 Buga. Itu jumlahnya adalah 10 orang. Ya, ini siswa saya di kelas 5. Ini 10 orang. Jadi ini adalah nilai-nilai yang saya ambil dari hasil belajar mereka setiap hari. Tentunya banyak penilaian lain yang tidak saya post pada slide ini karena terlalu banyak nantinya. Saya ambil satu sampel saja untuk memperlihatkan kepada sahabat luar biasa semuanya. Ternyata penilaian yang saya gunakan ini penilaian yang masih sangat biasa, ya, sangat manual. Ya, yeah, next. Ya, yeah. Itu adalah pengalaman saya yang bisa saya bagikan kepada sahabat luar biasa semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi kita semua. Tentunya harapan saya, jangan pernah mengalah dengan sulitnya keadaan. Ya, jangan pernah mengalami, karena keadaan sulit itu selalu memberikan kita solusi untuk terus berinovasi. Ya, sedikit saya sampaikan, dari selama saya mengajar di daerah 3T, alhamdulillah banyak prestasi yang bisa saya raih selama mengajar di daerah 3T, tapi saya menganggap bahwa prestasi itu hanya bonus. Yang paling penting adalah partisipasi aktif kita untuk mencerdaskan putra-putri yang ada di daerah 3T. Jadi salam semangat untuk sahabat luar biasa semuanya, terlebih yang mengajar di daerah 3T. Jangan patah semangat. Saya sejak honor sampai saat ini saya masih setia di daerah 3T. Termasuk sekolah saya sekarang ada kelas jauhnya di daerah 3T. Itu tetap saya kunjungi meskipun di sana ada gurunya. Alhamdulillah saya sudah kemarin sempat datang ke sana lagi membagikan alat belajar mengajar itu ke sekolah yang ada di suku pedalaman. Ya, terima kasih banyak atas waktunya dan terima kasih banyak atas kesediaan sahabat luar biasa semua untuk menyaksikan saya pada hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali ya dari cerita yang barusan saja kita dengarkan dari Pak Ansor ini. Saya perhatikan sepertinya Pak Ansor ini guru spesialis daerah 3T ya, karena selalu dapatnya itu di daerah 3T terus ya Pak Ansor ya. Iya, betul. Dari honor sampai sekarang, Pak. Iya, luar biasa sekali pengabdiannya ya. Beliau ketika sedang sakit pun yang dipikirinnya bagaimana cara mengajar ke anak didiknya. Itu luar biasa apus sekali ya untuk salut buat Pak Ansor. Ya, ya. Nah, ini ada yang saya ingin sedikit pengen dengar nih dari Pak Ansor. Bisa nggak sih Bapak berbagi nih kepada semua sahabat luar biasa suka duka atau ada nggak nih cerita-cerita unik nih selama mengajar di daerah 3T? Ada nggak nih Pak? Mungkin pasti ada lah ya cerita-cerita yang mungkin nggak akan pernah dilupakan sama Pak Ansor nih. Silakan Pak. Sedikit saya cerita pengalaman saya. Ini kesulitan-kesulitan yang saya alami, tetapi saya anggap itu adalah pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Betul. Saya pernah merasakan
ban motor itu pecah, itu dari sekolah, itu sejauh 17 kilo untuk bisa sampai di jalan yang beraspal, itu pecah sampai pelek saya itu, pelek motor saya itu sampai melebar. Ya, ya ampun. Pernah. Berarti ya, jaraknya jauh sekali nggak Pak Ansor ya? Iya, 17 kilo Pak, 17 kilo. Jadi saya lewat jalan berbatu sama hutan, kemudian di SDN Satu Buga itu ada sungai sana yang memang sangat terkenal di Tritoli, itu sungai yang paling banyak buayanya. Ya, serem amat Pak. Iya. Ya. Kemudian kemarin saya sedikit jelaskan, saya pada saat sebelum operasi itu, saya kemarin operasi tanggal harusnya tanggal 14 Juli 2019. Kemudian ayah saya kan memang pada saat itu sedang sakit. Jadi pas tanggal 13 Juli itu orang tua saya meninggal dengan sangat sedih, saya harus membatalkan semua operasi. Saya telepon dokternya, saya batalkan untuk bisa dilakukan operasi berikutnya. Jadi tentunya luar biasa ujian dan cobaan sekali. Ujian dan cobaan yang selama ini saya alami itu tidak mematahkan semangat saya untuk terus memberikan yang terbaik buat siswa-siswi yang ada di daerah 3T. Ya. Wow, bravo. Bravo, luar biasa sekali. Saya sebagai pribadi juga sangat salut sekali dengan semangatnya Pak Ansor ini ya. Jadi bisa bayangkan ya, sangat luar biasa. Pecah ban di daerah yang banyak buayanya. Jangan-jangan pecah bannya gara-gara buaya itu ya, Pak Ansor. Oke, Pak Ansor, sebelum kita nanti ya, kita akan ada sebenarnya, kita ada sesi tanya jawab nanti di sesi ketiga. Cuman saya ini jadi tertarik juga nih mendengar cerita Pak Ansor nih. Sebenarnya tantangannya gimana sih, Pak? Mengajar di daerah 3T, terus mengajarnya online lagi. Saya aja nggak kebayang tuh, online di daerah 3T itu seperti apa, Pak? Mungkin bisa ceritakan, Pak. Ya. Selain tadi apa ya, menggunakan media itu tadi Pak ya? Iya, nah, di sini sebenarnya banyak hal-hal yang harus dipersiapkan dengan matang untuk mengajar online di daerah 3T. Yang salah satunya itu adalah memperkenalkan dulu aplikasi yang seperti saya jelaskan tadi, kemudian meminta kesediaan dari orang tua untuk selalu mengontrol putra-putrinya ketika belajar. Ya. Ya, karena memang tentunya siswa ini mencari jaringan di tempat yang agak sedikit jauh dari pemukiman warga, jadi harus ditemani oleh orang tua seperti itu. Ya, luar biasa sekali dedikasinya ya. Terus mengapa milihnya WA atau Telegram atau juga Facebook Messenger, Pak? Apa lebih familiarkah untuk anak-anak di sana? Iya, betul. Karena memang untuk WA, Messenger maupun Telegram ini saya anggap adalah aplikasi yang sangat ringan dan memang sangat familiar yang digunakan oleh masyarakat. Oke, itu ya tadi ya, sangat luar biasa. Jika ada yang ingin bertanya nanti ya, kita ketemu lagi dengan Pak Ansor di sesi ke di sesi tanya jawab ya. Oke, Pak Ansor, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi. Siap. Baik, sangat luar biasa, insan edukasi dan juga para classmate pendengar radio edukasi. Sebelum kita ke narasumber kedua, kita saksikan dulu ya video-video berikut ini. Silakan Ibu Leli. Ya, sahabat luar biasa, tadi kita sudah menyimak sesi pertama oleh Pak Ansor, guru dari daerah 3T yang dedikasinya begitu luar biasa, profesional ya, dan juga sangat-sangat mengedepankan dedikasinya pada anak didiknya ya, sampai sakit pun yang dipikirkannya hanya bagaimana cara saya untuk mengajar lagi. Nah, saat ini sekarang ya, kita masuk ke sesi kedua,
bersama narasumber yaitu Bapak Taufik ya, Taufik Hidayat. Wah, namanya seperti pemain bulu tangkis ini ya. Halo Pak Taufik. Halo Pak Adi. Ya, tadi kita mendengar ya bagaimana Pak Ansor begitu luar biasanya ya mengajar di daerah 3T. Kebayang nggak tuh Pak Taufik kalau misalnya Pak Taufik ditempatkan di daerah 3T? Oke, saya cukup salut ya dengan Pak Ansor ya, salah satu guru SD yang kalau saya lihat dari ceritanya dia memang adalah tipe guru yang tangguh ya, ya. Walaupun kondisi kesehatannya ya perlu perhatian ya, tidak stabil, tetapi dia apa ya, keteguhannya itu untuk menjadi guru itu kalau saya lihat itu luar biasa, dan mungkin kita harus ketahui tidak semua guru mampu seperti itu. Dan yang tadi tuh Pak Adi yang sangat berkesan bagi saya, dan saya nggak nyangka tuh kalau dia akan menyebutkan itu, katanya ada salah satu sungai itu yang apa tuh banyak buayanya. Buayanya di sini juga banyak buayanya Pak. saya berpikir zaman sekarang masih banyak sungai yang seperti itu kan, masih ada gitu, dan bukan satu buaya gitu. Kalau satu buaya mungkin aja tuh ada buaya nyasar gitu, tapi ya itu memang perlu. Berarti masih alami ya, masih alami ya Pak Taufik ya? Ya mungkin ya. Ekosistem di toli-toli itu mungkin secara umum masih alami. Oke, mantap buat Pak. Oke, sekarang gimana Pak Taufik nih ya. Saya bacakan dulu ya CV-nya sebentar nih. Pak Taufik ini luar biasa sekali nih, sahabat luar biasa ya. Beliau, nama lengkapnya adalah Taufik Hidayat, SPD MSI, lahirnya di Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Wah, ini salah satu saudara saya juga nih. Pada tanggal 26 Juni 1986, beliau sekarang mengajar di SD Stabat ya Pak ya? SMA. SMA ya Pak ya? Oh maaf ya, di SMA Stabat. Nah, prestasi akademik beliau yaitu di tahun 2008 sebagai penulis dan presentator 3 makalah terbaik seminar nasional. Wow, Ikatan Himpunan Mahasiswa Sejarah se-Indonesia. Wah, luar biasa nih ya. Dan di tahun 2008 juga Pak Taufik juga menjadi juara 1 seleksi mahasiswa berprestasi utama. Wah, berarti Pak Taufik ini dari mahasiswa sudah berprestasi nih ya Pak Taufik ya. Dan juga di tahun ini ada lagi di tahun 2018 sebagai Duta Inti Bangsa Internalisasi Nilai Kebangsaan perwakilan dari Sumatera Utara, Direktur Sejarah Direktorat Jenderal Kemdikbud ya. Wah, luar biasa sekali. Dan sekarang mengajar di SMA Negeri berapa Pak? SMA 6 ya Pak ya? Ya. SMA 6 Binjai. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan media sosial Pak ya. Iya. Ya, karena kita tahu ya, media sosial ini seperti kami juga ya Pak ya. Ya, seperti PPTK FEB juga memanfaatkan media sosialnya untuk lebih banyak memberikan program-programnya kepada sahabat luar biasa semua. Nah, bagaimana kalau media sosial ini digunakan untuk anak didik? Silakan Pak Taufik Hidayat untuk materinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Adi yang pernah memberikan kesempatan kepada saya, dan terima kasih sekali juga kepada P4TKLB yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Sejatinya saya adalah seorang guru SMA, tepatnya di Kota Madya Binjai, yaitu SMA Negeri 6 Binjai. Ini suatu kehormatan bagi saya dapat diajak, diundang ya. Bagi saya ini adalah suatu hal yang sangat penting, yaitu berkolaborasi, yang dimana di situ ada satu institusi yang lebih menekankan spesialisasinya di bidang pendidikan dasar yaitu TK dan SD, tapi ini momen ya, momen untuk berbagi pengalaman, momen praktik baik ya. Saya selain menjadi guru, saya juga adalah pengajar praktik guru penggerak Kabupaten Langkat atau yang disebut juga dengan pendamping guru penggerak, dan saat ini juga masih eksis sebagai ketua di Ikatan Alumni Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Nah, jadi itu tadi salah satu esensi dasar dari kompetensi di abad 21, bagaimana kita tidak hanya bekerja secara profesional, secara individu, tetapi mampu berkolaborasi, berorganisasi, ya tentu saja untuk mensinergikan ya pengalaman, pengetahuan, dan praktik baik yang kita miliki. Oke, kali ini saya akan berbagi praktik baik ya.
yaitu mengenai pemanfaatan media sosial Instagram dan YouTube gitu, sebagai bahan ajar online teaching. Nah, seperti apa? Oke, mari kita lihat kelanjutannya. Baik, sahabat luar biasa, classmate, dan insan edukasi, seperti kita ketahui, ada perubahan sekitar satu tahun yang lalu ketika pandemi COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi global. Nah, jadi perubahan ini terhadap cara ataupun metode kita mengajar. Mengapa demikian? Aktivitas yang selama ini, selalu biasa kita lakukan dengan tatap muka, mau tidak mau harus berubah melalui sistem daring. Nah, di sini berdasarkan pengalaman saya, dari berbagai platform media sosial yang ada, saya mencoba untuk mengembangkan dari kepada beberapa sosial media. Di antaranya adalah Instagram dan YouTube. Oke, silakan lanjut untuk slide berikutnya. Baik, ini beberapa platform sosial media yang saya miliki. Ya, mungkin ini sekaligus promosi ya Pak Adi ya. Oke, ini beberapa platform, cuman saya di sini kali ini lebih menitibatkan kepada Instagram dan YouTube. Karena memang saya banyak membuat kreasi-kreasi khususnya dalam pengembangan video pembelajaran melalui dua platform ini. Ya, lanjut silakan. Oke, baik. Kenapa Instagram dan YouTube? Nah, Instagram, saya memilih Instagram, walaupun Instagram itu kehadirannya itu tidak selama, tidak seseniornya Facebook gitu. Tetapi pasar pengguna Instagram ini banyak dari kalangan milenial gitu. Dan ini sangat terkait salah satu fungsi utama saya sebagai guru SMA yang memang rata-rata siswa yang saya ajar itu adalah siswa dari kalangan milenial. Dan begitu juga dengan YouTube gitu. YouTube saat ini menjadi tren. Nah, jadi bahkan YouTube kehadiran YouTube sendiri pun itu sudah mampu menggeser televisi. Mengapa demikian? Hal-hal yang menarik dari YouTube itu adalah kita bisa langsung melihat gitu. Tema apa, berita apa, informasi apa, dengan cukup mengetik di pencarian, maka warna berita ataupun informasi video yang kita inginkan, kita bisa dapatkan. Baik, lanjut. Oke, di sini ada data ya dari Hootsuite tahun 2020. Ini secara umum bahwasannya total populasi ya dunia itu ada sekitar 7.700 miliar. Ya ini pengguna ya. Sedangkan untuk pengguna mobile yaitu itu sebanyak atau handphone itu sekitar 5.190 miliar. Kemudian pengguna internet itu sebanyak 4.440 miliar. Pengguna media sosial aktif itu sekitar 3.800 miliar. Nah, gambaran ini menunjukkan bahwasannya pengguna internet, ya, pengguna mobile itu cukup banyak, khususnya secara spesifik yaitu pengguna sosial media. Maka oleh sebab itu memang penggunaan sosial media itu juga bisa kita arahkan ke dalam pembelajaran. Oke, lanjut. Nah, mari kita lihat ke data yang lebih spesifik. Media sosial paling populer di Indonesia. Jadi rentang 2020 hingga 2021 dari berita1.com, posisi pertama itu ada YouTube. Nah, itu yang saya katakan tadi bahwasanya memang sosial media YouTube ini sangat strategis gitu kan. Bahkan istilah bagi orang yang selalu menggunakan bukan menggunakan tapi menjadi pembuat video dalam YouTube atau dengan istilah YouTuber itu menjadi tren tersendiri. Dan di Indonesia juga demikian. Public figure, para artis ataupun aktor saat ini juga boleh kita katakan memiliki channel sendiri yaitu channel YouTube. Nah, kemudian di posisi kedua ada WhatsApp. Nah, WhatsApp, oke. Setiap orang yang memiliki Android bisa dipastikan dia juga memiliki WhatsApp. Dan yang ketiga adalah Instagram.
Nah, maka berdasarkan data ini kita bisa melihat berbagai platform ya terus ke bawah mana yang sebenarnya saat ini lagi digandrungi oleh publik ataupun masyarakat. Lanjut. Baik, nah kita kan sebenarnya apa yang baru gitu kan. Nah, YouTube itu adalah sesuatu hal yang memang orang sudah diketahui gitu. Yang kedua, Instagram juga demikian dan itu sangat akrab di kalangan ya siswa-siswa milenial, khususnya saya sebagai guru SMA. Tetapi ya, kehadiran sosial media ini, bagaimana kita sebagai guru ini mampu memanfaatkannya. Jadi kita jangan hanya menjadi pemakai. YouTube adalah suatu hal yang sudah ramah, semua orang pasti bisa tahu YouTube. Dengan membuka gadget, ya kita mau cari informasi apa aja, video apa saja ada. Nah, tapi ya kita mungkin selama ini menggunakan YouTube hanya sebagai pengguna. Bagaimana kita sebagai guru itu mampu mengemas gitu? Nah, mengemas kehadiran sosial media itu untuk menjadi pengguna, pencipta dan mengembangkannya dalam online teaching. Jadi ya online teaching itu secara umum adalah proses belajar mengajar yang memanfaatkan internet dan media digital dalam penyampaian materinya. Metode online learning dianggap lebih dekat dengan generasi pelajar saat ini yang dikenal sangat menyatu dengan produk-produk teknologi. Hal ini merupakan salah satu bentuk digitalisasi dalam dunia pendidikan yang memiliki banyak manfaat. Oke, ada kalimat yang harus kita garis bawahi di sini adalah metode online learning dianggap lebih dekat dengan generasi pelajar saat ini. Nah, mengapa demikian? Ini berhubungan dengan teknologi. Nah, misalkan gadget, ya, boleh kita katakan ya mayoritas, ya saya tidak katakan mayoritas seluruhnya, tetapi ya kalau misalnya di perkotaan mungkin para siswa itu semua memiliki gadget gitu. Nah, kalau itu memang dikatakan dekat dengan siswa, kenapa gitu di dalam pembelajaran daring ini kita masih menemukan oh siswa kok malas nih nah ikut pembelajaran online bersama saya gitu. Jadi inilah dia, YouTube bukan suatu hal yang baru, Instagram juga bukan suatu hal yang baru. Yang saya inginkan adalah mengajak Bapak Ibu sekalian bagaimana memanfaatkan ini semenarik mungkin dan siswa sehingga mereka tertarik gitu. Nah, tertarik dengan tampilan-tampilan platform-platform media-media ataupun bahan-bahan ajar yang ada yang kita tampilkan di ya Instagram dan YouTube pada khususnya. Oke, lanjut. Oke, baik. Nah, ketika pandemi COVID-19 berlangsung ya. Nah, jadi ada perubahan gitu ya, perubahan metode, mau tidak mau memaksa kita gitu. Nah, kalau bicara perasaan, kalau bicara hati, saya yakin guru-guru di negeri ini pasti akan bicara tatap muka itu lebih asik gitu. Tatap muka itu pastinya akan menambah kedekatan emosional dengan siswa. Bayangkan saja bagaimana kalau siswa baru di kelas 1 atau kalau saya di kelas 10 SMA. Nah, jadi sudah satu semester tidak pernah tatap muka ya. Jadi kalau selesai tahun ajaran ini maka genaplah setahun. Jadi membangun kedekatan itu tidak pernah terjadi. Namun kita tetap berusaha ya mungkin melalui tatap muka, melalui daring, kita bangun usaha itu dan sehingga perlu kita ketahui bahwasanya perubahan ya, perubahan di masa pandemik ini, di era global ini menjadi bagian dari tiga unsur. Nah, ini yang dijelaskan oleh Gloria Tam dan Diana El Azhar. Mereka mengatakan ya, yang pertama itu mengubah cara jutaan orang untuk dididik. Jadi cara pandemi. Pandemi itu merubah cara kita. Ya. Yang kedua adalah solusi baru untuk pendidikan yang dapat membawa inovasi sangat dibutuhkan. Kita didorong nih ya khususnya peranan guru. Karena seperti kita ketahui ya sejak di masa lalu kurikulum 2013 berlaku karena memang harus kita sadari guru itu memang bukan satu-satunya sebagai center dalam pembelajaran. Namun peran guru itu lebih kepada fasilitator. Maka sang fasilitator pun yaitu guru sendiri juga harus bisa mampu melahirkan inspirasi-inspirasi baru supaya bisa menjadi seorang yang inspirator.
Berikutnya adalah adanya kesenjangan digital menyebabkan pergeseran baru dalam pendekatan pendidikan dan dapat memperluas kesenjangan. Nah, jadi ini bukan kesenjangan sosial dalam kemiskinan, tetapi kesenjangan digital gitu. Fakta mungkin gitu. Kita tidak hanya melihat ketidakmampuan siswa dalam ketersediaan unit-unit untuk melakukan daring, handphone, gadget, ataupun sejenisnya. Tapi juga kita juga harus mampu mengkoreksi diri kita sendiri sebagai guru. Nah, sejauh mana penguasaan metode daring itu? Ya, salah satunya yang bisa kita ambil contohnya adalah penggunaan sosial media dalam pembelajaran. Oke, mari kita lihat lanjutannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk lanjutannya bisa kita lihat dalam online teaching. Hal yang sangat menarik di masa pandemi ini, kita harus paham dulu gitu karakteristik sosial media yang kita gunakan. Mengapa demikian? Karena setiap platform sosial media itu pasti memiliki keunggulan, ya, keunggulan masing-masing. Nah, sehingga bisa kita lihat, wah, ini lebih kita arahkan kemana. Mari kita lihat bagaimana karakteristik Instagram. Oke, lanjut untuk slide berikutnya. Nah, baik, kreativitas pembelajaran melalui Instagram. Nah, di Instagram itu ada yang disebut dengan IGTV, merupakan salah satu fitur dari Instagram yang memperbolehkan user mengupload video dengan durasi lebih panjang. Nah, dulu pada awal kemunculannya Instagram itu tidak seperti itu, mungkin hanya terbatas kepada video-video singkat. Nah, video 1 menit ketika IGTV belum hadir. Memang tantangan ya, di persaingan global ini, sosial media ini harus berlomba-lomba ini, menampilkan produk unggulannya. Ya, jadi ini harus kita lihat ya, para sahabat luar biasa, PPTK, classmate, dan insan edukasi. Nah, berikutnya, Instagram bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dengan mengupload bahan materi atau praktikum dalam berupa video, sehingga peserta didik dapat melihat dalam durasi yang cukup panjang. Nah, jadi seperti itu. Nah, ketika pada saat live, ya langsung, kita bisa berinteraksi dengan narasumber ataupun moderator, bisa melalui kolom chat dalam Instagram. Begitu juga, namun ketika sudah selesai kegiatan, dengan cara membagikan kepada akun Instagram yang melakukan live, maka oleh sebab itu kita akan dapat kembali menyaksikan siaran ulangnya. Kemudian tampilan video secara langsung yang telah dilakukan di Instagram juga dapat diupload kembali ke YouTube. Nah, inilah salah satu praktik baik yang saya lakukan. Nah, kembali atau re-upload ke YouTube dengan kemasan tersendiri. Dengan melihat platform, misalnya penyelenggara organisasi itu apa, bisa sekolah, organisasi profesi, sehingga kemasan tampilan video yang sudah tampil di Instagram dan lantas kita lakukan editing dan kita tampilkan di YouTube akan lebih menarik. Oke, lanjut. Nah, baik, ini tampilan Instagram saya. Nah, jadi yang di sini, yang di sebelah kiri ini adalah tampilan feed ya, dinding utama. Gambar feed dinding utama ya, di sini ya saya posting keseharian saya. Tetap kita bijak dalam menggunakan sosial media. Untuk saat ini memang saya lebih banyak memposting di sosial media itu adalah hal yang berbau profesionalisme gitu kan. Jadi sekaligus sebagai suatu bentuk seruan kepada teman-teman ataupun follower kita yang ada di Instagram. Nah, saat ini memang kebetulan saya juga berperan ya, selain saya sebagai seorang guru, sebagai pengajar praktik, guru penggerak. Jadi saya juga ikut bersama akun-akun sosial Kementerian Pendidikan lainnya untuk mempromosikan gitu ya, memperkenalkan apa itu program guru penggerak. Dan jadi mungkin sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi nanti bisa berkunjung ke Instagram saya. Nah, maka di sini di sebelah kiri bisa dilihat lagi nanti ya, ini kan tampilan screenshotnya. Nah, kemudian di sebelah kanan itu adalah tampilan feed Instagram TV ya.
Nah, jadi melalui organisasi, ya, organisasi keprofesian yang saya ikuti, yang saya pimpin, saya sering mengadakan kegiatan belajar online, gitu ya, belajar online tentang materi kompetensi dasar yang sedang dipelajari, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kebetulan saya adalah guru sejarah dan memiliki bergabung dengan Ikatan Alumni Pendidikan Sejarah di salah satu universitas di Sumatera Utara, maka ada satu momen yang selalu kita buat, yaitu momen historis, yang mana ada momen-momen bersejarah, misalnya 10 November itu Hari Pahlawan, nah, Hari Pemuda. Nah, jadi momen-momen historis ini kita coba angkat, nah, jadi sehingga terkadang ini juga bisa kita jadikan selain untuk informasi umum, tapi sumber pembelajaran juga kepada para siswa. Oke, lanjut. Nah, itu tadi Instagram. Nah, sekarang mari kita lihat kreativitas pembelajaran melalui YouTube. Apa sih gitu? Nah, seperti apa karakteristik YouTube? Yang pertama adalah membangun profil publik atau semi-publik. Saya sudah katakan tadi, di zaman sekarang itu public figure, nah, ataupun tokoh-tokoh yang lainnya itu berlomba-lomba untuk memiliki channel YouTube. Mengapa demikian? Mereka mencoba untuk membangun profil publik mereka. Inilah, apalagi memang secara sosiologis yang namanya public figure itu juga dibesarkan oleh masyarakat, nah, dan media. Nah, jadi hal ini sangat terkait. Yang kedua adalah mengartikulasikan daftar pengguna lain dengan siapa mereka akan berbagi sambungan. Nah, kalau kita melihat aturan setting video di YouTube, itu selain tema, itu sasarannya kemana? Apakah di bawah 19 tahun, ya, di bawah 17 tahun, atau di atas 17 tahun? Nah, setting bagi pembuat video di YouTube sebelum mengunggahnya, itu bisa dipilih sasarannya kemana. Dan itu juga ditentukan oleh tema. Misalnya kalau kita ingin mengupload satu video pembelajaran, jangan lupa untuk menentukan tema edukasi ataupun memilih pendidikan. Sebagai layanan berbasis web, memungkinkan pengguna untuk menurut video yang bisa dibagi dengan orang lain, teman siswa, mahasiswa, pendidik, dengan hubungan sosial dalam kondisi belajar. Jadi cukup hanya kita menyediakan perangkat, ya, seperti flash disk atau hard disk. Nah, mungkin kita berada di wilayah yang susah sinyal kali, ya. Nah, tetapi ya untuk mendapatkan itu dan bisa kita pergunakan saat offline adalah silakan mendownload video-video terkait yang kita inginkan pada YouTube sebelumnya. Video siaran langsung bisa secara otomatis tersimpan di channel YouTube. Ya, baik. Salah satunya hal yang sedang kita lakukan saat ini. Oke, lanjut. Baik, sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi, tampilan di layar Bapak Ibu sekarang itu adalah tampilan dari channel YouTube saya, ya. Nanti silakan berkunjung jika ingin melihat apa sih isinya, kontennya gitu, ya. Langsung ketik saja di pencarian Binjai Young Stars, ya. Nah, ini adalah akun atau channel YouTube yang sudah saya bangun sejak tahun 2017 gitu. Saya sebagai guru SMA banyak melihat fenomena sosial apa yang sedang berkembang di siswa saya gitu. Nah, ternyata para siswa ini sangat menggandrungi sosial media pada saat itu. Bahkan ada di antara salah seorang siswa saya yang sudah berhasil menjadi seorang YouTuber pada saat itu di tahun 2017. Ya, tentu saja dia akunnya itu memiliki tema tersendiri, ya, tema untuk, ya, anak-anak muda. Nah, pada saat itu dia sudah bisa menghasilkan secara materi dan subscribernya cukup banyak. Dan ketika saya melihat ini, saya ingin belajar gitu. Bagaimana kalau YouTube ini saya jadikan sebagai, ya, tempat tabulasi dan kumpulan video pembelajaran. Ya, belajar dengan keadaan, akhirnya saya mampu untuk membuat video-video tersendiri. Jadi itu sangat menarik sekali. Maka sebenarnya kalau sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi yang datang, ya, ke channel saya ini, itu videonya macam-macam, tetapi itu tentang pendidikan.
video yang pertama saya buat itu berkolaborasi dengan para siswa, yaitu video yang berbau pesan moral menuju generasi emas 2045. Nah, ada juga yang berbau komedi. Nah, itu siswa kita libatkan. Makanya channel saya ini saya tidak buat dengan nama saya, maka saya buat kata Binjai Young Stars. Binjai itu adalah nama kota tempat saya mengabdi sebagai guru, sedangkan Young Stars itu adalah saya mengambil itu adalah bintang muda. Bintang muda ini adalah calon-calon penerus. Jadi maknanya lebih seperti itu. Berikutnya tema-tema yang ada di dalam video saya itu adalah video dokumentasi presentasi ya. Saya sudah memulai ini 2017 sebelum COVID berlangsung. Presentasi para siswa itu saya dokumentasikan. Dan itu ternyata sangat berkesan. Bagi siswa saya yang sudah menyelesaikan, sudah tamat, dan saat ini duduk di perguruan tinggi, mereka melihat, wah ini loh dokumentasi kami ketika kami belajar kelompok, ketika masih memakai baju putih abu-abu. Keren. Nah, jadi itu suatu masa yang memang ada dalam rekaman jejak digital. Nah, kemudian video pembelajaran yang saya buat sendiri. Nah, ketika masuk COVID-19 saya juga mulai banyak. Dan kembali juga itu saya mengeri-upload video pembelajaran siaran langsung yang sudah dibuat di Instagram. Dan yang terakhir, sejak akhir 2020, peranan saya sebagai pendamping guru penggerak, saya mencoba untuk mendokumentasikan kegiatan praktik-praktik baik dan pencapaian calon guru penggerak yang saya dampingi. Jadi secara umum kami pengajar praktik atau pendamping guru penggerak menangani 5 orang calon guru penggerak, dan di situ saya berusaha mendokumentasikan setiap pendampingan-pendampingan individu. Dari mulai pendampingan individu perdana hingga yang terakhir kemarin adalah pendampingan individu 3. Jadi kita sama-sama membangun profil gitu. Bukan profil secara pribadi gitu, saya sendiri sebagai guru, tetapi orang-orang yang terlibat di dalam kompetensi pendidikan itu kita ajak. Dimulai dari diri kita sendiri, para siswa kita, rekan-rekan atau teman-teman sejawat kita di sekolah, dan kemudian dalam hal kolaborasi dan melalui program guru penggerak, saya mengajak calon guru penggerak ya untuk tampil di media. Oke, lanjut. Ya, silakan lanjut. Oke, ini tampilan lain ya, tampilan lain. Dan kemudian tampilan lain ini ya, jadi banyak di sini ya. Tetapi tetap warnanya adalah edukasi pendidikan, ya. Jadi dari mulai pendamping individu, dari program Merdeka Belajar, ini dari yang teratas ya, bukan dari yang dari awal. Ya, jadi saya tarik screen. Kemudian ya sukses menjadi guru penggerak, jadi banyak di sini ya. Jadi kolaborasi-kolaborasi, kita selalu berusaha membuat kolaborasi, karena pendidikan itu adalah berhubungan dengan ya kehidupan umat manusia dan melibatkan orang banyak. Oke, lanjut. Nah baik, kebetulan di daerahnya saya, kalau kami itu di SMA-SMK saat ini yang di bawah naungan provinsi, maka perwilayah disebut dengan cabang dinas atau capdis. Di cabang dinas saya pada masa pandemi COVID-19 itu memberlakukan model pembelajaran yang menggunakan aplikasi Learning Management System atau yang disebut dengan LMS. Mungkin bagi sahabat luar biasa, yang berprofesi sebagai guru dan saat ini sedang menempuh program guru penggerak, baik itu sebagai instruktur, pendamping, maupun sebagai calon guru penggeraknya, sudah akrab dengan yang namanya LMS. Karena ini memang menggunakan aplikasi LMS juga. Nah, keunggulan yang saya rasakan sebagai guru, ketika saya menggunakan LMS, saya dapat menautkan video-video di YouTube, kepada di LMS saya. Nah, hal yang menariknya itu menjadikan tampilan video menjadi menarik di LMS. Nah, jadi ini adalah yang di sebelah kiri ini adalah kelas saya. Nah, saya ini kelas ada 10 IPS. Nah, ini contoh saja di covernya. Cover setiap kelas itu punya cover. Dan ini adalah satu contoh yang di sebelah kanan adalah video di YouTube. Ya, jadi di video di YouTube yang kita tautkan di LMS. Jadi tampilannya sangat menarik. Maka saya sarankan kepada sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi,
ketika ingin memposting video di YouTube, jangan lupa untuk membuat thumbnail menarik. Ya, jadi thumbnail itu apa ya? Thumbnail itu cover gitu ya. Cover yang kita bisa buat dari foto gitu kan. Bisa kita edit di Canva, di PicsArt, silakan ya. Jadi dia foto dimasukkan pada saat penguploadan tersendiri, dia tidak masuk di dalam video kalau ingin memakai thumbnail. Dan sebenarnya kita juga harus bisa belajar dari akun-akun yang ada. Ketika orang membuka YouTube, maka yang muncul itu adalah thumbnail. Thumbnail itu harus dibuat semenarik mungkin supaya ada dorongan orang untuk ingin menontonnya. Oke, lanjut. Nah, oke, ini mungkin untuk pembuatan bakja ya. Kalau kita sebagai guru punya rencana dalam penyusunan tahap-tahap dalam pengembangan komunitas praktisi. Jadi saya membuat channel YouTube bukan hanya untuk kepentingan saya pribadi, tapi channel YouTube yang saya buat adalah untuk pengembangan komunitas praktisi saya dengan siswa. Boleh lanjut lagi? Silakan lanjut lagi. Komunitas praktisi dengan para guru. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh ya belajar asik yang saya lakukan ya terkait dengan bidang studi saya. Nah, jadi komponen-komponen itu kita buat dalam bakja apresiatif, kemudian menjadi suatu kreasi visual pembelajaran. Sehingga pembelajaran itu memang adalah bagian dari aplikasi penerapan komunitas praktisi di sekolah dan di sekitarnya. Lanjut. Baik, kenapa sih gitu? Kita harus bisa mampu melihat, membaca realitas sosial. Ingat di 2025 hingga 2035, nah, 10 tahun menjelang 100 tahun kemerdekaan Indonesia, kita itu mengalami bonus demografi. Nah, usia produktif itu nantinya lebih banyak daripada usia lanjutnya. Nah, jadi bonus demografi ibarat dua sisi mata pisau. Kalau kita tidak berikan, guru itu sekarang salah satu fungsinya adalah fasilitator. Kalau tidak kita berikan ya, terkait dengan kecakapan hidup, khususnya dalam penggunaan teknologi kepada siswa, nah ini akan menjadi suatu kegamangan bagi mereka. Bisa dipastikan bahwasanya ya siswa-siswa kita yang berada di SMP dan di SMA nantinya pada tahun 2045 di 100 tahun kemerdekaan Indonesia itu mereka memasuki usia-usia sangat produktif ya, ya 40-an ke atas, yang mana itu adalah usia-usia calon-calon manajer, calon-calon pemimpin masa depan. Jadi hal-hal yang seperti ini memang harus kita mulai dari diri kita sebagai guru ya, untuk siapa? Untuk generasi yang lebih besar di masa depan. Lanjut. Oke, tetap smart, spesifik, measurable, attainable, relevan, timely. Nah, dalam penggunaan sosial media kita juga harus tetap menggunakan azas smart ini. Smart juga berarti bijak. Nah, karena jangan justru sosial media yang kita gunakan itu akan menimbulkan polemik ya, kontroversi. Jadi sebelum menampilkan konten ya, tampilan video apapun itu, memang kita harus pikirkan gitu. Tidak menyinggung pihak-pihak lain, dan memang itu memang asasnya adalah untuk kepentingan profesionalisme pendidikan. Lanjut. Baik, satu quote dari saya ya. Jangan pernah ragu untuk mengaktualisasikan diri. Buatlah catatan sejarahmu melalui rekam jejak digital yang bisa mengajak orang lain dalam kebaikan. Sebab belajar pada realitas kehidupan adalah fakta yang sesungguhnya. Oke, ini yang dapat saya sampaikan kepada seluruh sahabat luar biasa, classmate, dan insan cinduk edukasi. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Pak Adi. Iya, luar biasa ya. Luar biasa Pak Taufik. Ini ternyata Pak Taufik ini pendamping guru penggerak nih ya. Jadi kalau tidak salah, dulu sama PPTK TKPLB ya sebelum dipindahkan. Iya ya, dulu saya di Mawa mau ngansap ke PPTKLB. Sekarang udah pindah ke PPTK lain. Tapi masih tetap akrab ya sama PPTK TKPLB ya. Oke, ini sangat menarik ya karena kita sama sebenarnya memanfaatkan media sosial untuk
pembelajaran ya, seperti yang dilakukan juga oleh Pemfat TK, TK dan PLB. Nah, ini beberapa hal yang mungkin agak sedikit ingin saya ulik juga nih, Pak. Dan kita tahu nih ya, kayak media sosial platform YouTube misalnya, Pak Taufik ya. Yeah. YouTube itu memang, apalagi sekarang ya, zaman sekarang itu sampai ada ketika anak-anak ditanya nih, apa cita-citanya pasti ingin menjadi YouTuber gitu, Pak ya. Karena mungkin ada iming-iming dari monetisasi itu ya, yang menggiurkan ke banyak pihak, saya termasuk artis juga sekarang udah memilih media YouTube. Nah, terus ketika kita memasukkan konten-konten pelajaran itu, nah bagaimana Pak kiatnya itu biar si YouTube-nya itu menarik gitu loh, ketika kan pasti konten pembelajaran mau kita buat agar lebih menarik ya, agar tidak siswa tidak bosan. Nah, ini bagaimana cara membuat itu lebih menarik ketika masuk ke YouTube? Silakan, Pak. Oke, terima kasih ya, Pak Adi. Ya, pertanyaan menarik. Memang kalau tidak menarik, ya orang tidak akan mau lihat gitu. Kalau saya sendiri kan memang fokus tema channel saya akan untuk pendidikan ya, tabulasi, bukan untuk yang lain-lain. Nah, strategi dari saya, dari 2017 ya, saya membuat channel itu. Jadi, pada saat itu memang belum ada yang namanya masa pandemi, COVID. Orang juga mungkin, tidak terlalu perlu ya, karena tatap muka juga masih bisa dilakukan. Saya itu tadi berkolaborasi gitu. Nah, kalau saya hanya membuat channel YouTube dan saya hanya menampilkan diri saya sebagai guru, nah ini loh tentang materi ini, ini loh tentang materi itu tidak akan menarik. Maka oleh sebab itu saya berusaha menampilkan sosok siswa saya. Ketika mereka presentasi kelompok itu saya liput. Dan yang kedua adalah saya memberikan tugas Pak Adi ya, tugas-tugas itu saya kemas menjadi tugas kelompok dan setiap kelompok bisa membuat kumpulan satu video. Nah, jadi mereka semenarik mungkin membuat tugas video, saya ajari mereka bagaimana mengedit video cara praktis dari handphone, ya, dikasihkan master. Nah, saya bisa kasih itu waktu pengerjaan pembuatan video 2 hingga 3 minggu. Dan ketika jam pelajaran saya, mereka akan mengerumuni saya, mendatangi saya, dan menunjukkan handphonenya untuk melihat hasil editing mereka. Jadi tetap kita kontrol. Nah, kita juga sebagai editor di balik layar. Nah, kenapa demikian? Jangan sampai mereka juga menggunakan pada saat nge-vlog itu kata-kata yang mungkin kurang sopan. Atau ada satu nih, mereka ini kan masih muda ini, mereka suka berimajinasi dan terlena dengan apa ya, backsound lagu-lagu yang menjadi idola mereka. Nah, sementara di YouTube tuh kita punya aturan hak ciptanya itu sensitif sekali, Pak. Sangat sensitif hak ciptanya. Jadi kalau kita masukkan backsound yang itu ada hak ciptanya, itu di email langsung pemberitahuan. Jadi teknik-teknik itu juga saya berikan kepada siswa. Dan yang terakhir tadi yang sudah saya jelaskan, buatlah thumbnail, ya, cover semenarik mungkin, dan itu menggambarkan dari isi dari video. Ya itu aja Pak ya untuk sementara. Ya, asal jangan clickbait Pak ya. Itu sedikit trik ya dari Pak Taufik ya, buat thumbnail yang menarik ya. Betul loh, memang karena thumbnail memang memancing orang untuk mengklik video yang kita tampilkan. Oke, sahabat luar biasa, sesi kedua beres. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Kita panggil lagi pembicara pertama, narasumber pertama, Pak Ansor, spesialis guru daerah 3T. Iya, Pak. Wah, Pak Ansor, tadi sudah menyimak ya penjelasan dari Pak Taufik tentang menggunakan media sosial. Mungkin nanti suatu saat Pak Ansor juga bisa nih menggunakan media sosial di daerah 3T juga nih, Pak Ansor ya. Oh iya, makasih banyak ini Pak Taufik. Karena saya juga adalah YouTuber pemula, jadi saya mendapatkan ilmu yang banyak dari Bapak. Terima kasih banyak, Pak ya. Iya, sama-sama, Pak. Ini saya sebelum ke sahabat luar biasa ya, ini saya juga agak sedikit kalau jam terutama YouTube ya, Pak Taufik ya, terutama Pak Taufik dulu ya. Iya. Memang positifnya memang sangat banyak sekali Pak Taufik ya. Iya. Tapi kan seperti pisau bermata dua juga ya Pak Taufik, ada juga beberapa hal-hal yang negatif. Nah, gimana sih pendekatan Pak Taufik kepada siswa agar siswa tersebut aware lah dengan hal-hal yang negatif tersebut? Pendekatan Pak Taufik sendiri ke siswa seperti apa? Oke, PDKT ya. Jadi PDKT-nya, PDKT ke siswa. Begini,
saya berusaha untuk berkomunikasi dengan para siswa itu dari hal yang umum. Hal yang umum yang saya maksud itu adalah realitas sosial apa yang sedang terjadi. Nah, misalnya kalau penyimpangan dalam hal-hal seperti itu, ya janganlah meliput video yang bernuansa pribadi atau yang mengarah kepada pornografi. Kita jangan langsung memberikan kalimat, kalian jangan bla 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 bla. Jangan langsung seperti itu. Saya hadirkan kasus gitu kan. Nah, jadi saya hadirkan kasus, cerita, atau boleh mengangkat suatu berita yang lagi in, dan itu mereka memang juga tahu. Jadi sama-sama tahu, jadi pendekatannya seperti itu. Baru kita ajak, gini loh, nah cara bijaknya. Kalau lihat YouTube tuh, coba dong terkait dengan materi pembelajaran kita. Mungkin kalau secara dalam sosiologi, kebetulan saya ini kan spesifikasinya ilmu sosial tadi ya. Nah, misalnya kriminalitas, terorisme. Nah, ini ada nih peledakan bom. Nah, kita bicara masalah berita itu dulu. Nanti setelah itu baru kita evaluasi ke nilai. Nilai yang saya maksud di sini adalah nilai bagaimana kita menyikapi segala permasalahan sosial yang ada. Oh, begitu ya Pak ya. Pak, ntar kalau seperti ini gimana? Nah, jadi apa artinya pendekatan realitas sosial yang saya katakan tadi itu memang benar-benar nyata. Memang benar-benar nyata ada di hadapan kita. Misal, ada kasus beredarnya, mohon maaf, video XXX gitu. Bagi seorang public figure. Nah, hal yang seperti itu ya kita katakan itu tidak baik. Nah, itu akan menjadi rekam jejak digital bagi kamu. Nah, suatu saat mungkin kamu pengen jadi tentara, atau pengen ingin mendapatkan beasiswa nih gitu. Nah, bisa saja pihak penerima beasiswa atau institusi yang kita ikuti seleksinya melihat rekam jejak digital kita. Nah, ternyata di masa lalu kita pernah membuat rekaman yang tidak layak atau tidak senonoh. Nah, bagi saya ya, karena saya memang menghadapi siswa-siswa remaja. Nah, itu ternyata itu lebih mengena kepada mereka. Jadi ya kita tidak mengajarkan yang vulgar, tapi memberikan arah bahwasanya hal yang seperti ini tidak menarik, tidak baik, dan itu akan mengganggu di masa depanmu. Dan itu lebih nyata bagi mereka. Ya begitu Pak Adi. Iya, memang kalau jadi guru SMA itu mau nggak mau harus jadi guru yang milenial juga ya Pak. Mengikuti tren yang sedang terjadi ya, karena anak-anaknya juga milenial. Jadi Pak Taufik ini menggunakan media Instagram yang memang sangat-sangat digemari ya oleh menurut survei tadi ada beberapa aplikasi atau media sosial yang digemari. Nah, ini udah ada pertanyaan ini dari dari Ibu Titi Sutiasmilah. Izin bertanya Pak kepada Pak Ansor nih. Bagaimana jika memberikan pembelajaran online kepada anak-anak TK dengan durasi berapa menit yang pasnya katanya nih? Mungkin bisa dari Pak Ansor juga dari Pak Taufik ya, karena sama-sama bergelut di bidang pembelajaran secara online. Silakan Pak Ansor mungkin bisa dikomentari. Oh, saya dulu ya. Oke. Okay. Ya. Saya kira kalau masalah durasi, makasih banyak Ibu sudah aktif menyaksikan kami berdua. Dan makasih banyak atas pertanyaannya. Saya kira pertanyaan ini sangat luar biasa. Dan saya juga bisa berbagi pengalaman kepada sahabat luar biasa semuanya. Untuk masalah durasi waktu yang diberikan untuk membuat video ini disesuaikan dengan banyaknya materi yang memang disajikan pada video tersebut. Jadi tidak semestinya video itu harus lama atau apa, karena video itu bisa ditonton secara berulang-ulang. Sehingga apa yang bisa disajikan itu bisa mudah dipahami karena video itu bisa disaksikan secara berulang-ulang. Jadi tidak harus dia lama atau ada durasi waktu tertentu, enggak. Kalau memang dia durasi waktunya singkat, ya tentunya saya kira untuk bisa memahami itu ya, kalau jika memang agak lambat dipahami bisa disaksikan kembali. Saya kira seperti jawaban saya itu. Terima kasih banyak. Ya. Oke, mungkin kalau dari Pak Taufik sendiri bagaimana Pak? Sebagai content creator, yang saya pahami ya untuk secara awam dalam psikologi anak, kalau memang mungkin jenjang untuk usia di SD dan TK itu memang ada konsep yang disebut dengan belajar dan bermain. Nah, dan itu jangan lupa gitu. Saya sepakat dengan Pak Ansar bahwasanya tidak perlu durasi yang begitu lama,
tapi sebenarnya lebih menekankan bagaimana durasi itu menarik dan tidak menjenuh, gitu kan. Ya, mungkin kalau tatap muka ya, yang konsep belajar dan bermain itu ya bisa langsung gitu kan. Ayo anak-anak bernyanyi bersama, nah itu tentu akan menarik. Gitu kan? Mungkin ya kalau untuk daring ya yang bisa kita lakukan adalah menyisipkan gitu ya, menyisipkan nada khusus atau lagu-lagu khusus atau tampilan dari materi yang dibuat itu warnanya itu lebih mencolok gitu, lebih kontras ya mungkin saya katakan seperti itu ya. Jadi sehingga apa, anak-anak itu kan peka terhadap warna-warna yang memang kesannya seperti itu. Jadi ya itu kita kembalikan kepada kemampuan kita dalam mengolah konten. Karena kita harus sadar gitu, tentu saja untuk anak TK dan SD itu berbeda dengan SMP. Begitu juga dengan SMA, jadi kita memang harus tahu seleranya mereka seperti apa. Harus lebih kreatif ya Pak Taufik ya. Harus lebih kreatif, itu pastinya. Oke, okay. Terima kasih tanggapannya nih. Ada lagi nih dari Ibu, saya lupa namanya ya, ini untuk Pak Ansor. Pak Ansor bagaimana tadi menangani buayanya? Oh enggak ya, enggak, bukan itu. Bukan Pak. Enggak Pak, bukan itu Pak. Ini dari Ibu Nadia Iswati. Mohon izin bertanya Pak Ansor, bagaimana cara menyemangati nih, memotivasi diri untuk tetap semangat mengajar di daerah 3T yang begitu banyak tantangannya. Nah itu, sebagai yang sudah berpengalamannya, sudah expert di bidang daerah 3T, spesialis 3T, mungkin bagaimana nih caranya untuk menyemangati atau memotivasi diri. Mungkin ada nih guru-guru baru ya, mungkin ya nanti ditempatkan di daerah 3T ini. Pak Ansor gimana nih nasihatnya? Saya kira, terima kasih banyak atas pertanyaannya, dan ini juga merupakan motivasi bagi saya pribadi, selain untuk saya bagikan kepada sahabat-sahabat luar biasa semuanya. Ingat, motivasi saya itu dasarnya dasar dari hati, ya, dari hati. Jadi ketika kita ingin mengajar, ingin berbagi kepada siswa-siswi yang ada di daerah 3T, ini selayaknya kita melakukan sesuatu hal itu sangat harus dilakukan dengan optimal, ya, optimal. Jadi bagaimana pembelajaran itu betul-betul disajikan dengan baik. Tentunya siswa yang ada di daerah 3T ini dari segi karakteristiknya sangat berbeda, ya, sangat berbeda dengan ya, siswa-siswi yang ada di daerah perkotaan. Kemudian saya sedikit berbagi, kemarin di tahun 2019 saya membuktikan bahwa siswa-siswi yang ada di daerah 3T ini hanya sedikit sentuhan saja. Alhamdulillah kemarin saya ikutkan di Lomba Ki Hajar, kita harus belajar yang diadakan oleh Kemdikbud. Yeah. Alhamdulillah untuk di skala Sulawesi Tengah, siswa saya itu mendapatkan juara kelima, masuk lima besar untuk skala provinsi. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi yang paling diutamakan adalah kreativitas dan inovasi untuk mengajar. Dari hati ya Pak Ansor ya. Betul, dari hati, harus dari hati. Kalau udah mainan hati susah ya Pak Taufik ya. Aduh, enak itu Pak. Sudah dari hatinya nih Pak Ansor ini emang sudah menjadi guru ya. Baik, ini ada lagi nih dari Bu Wartiningsih. Pak Ansor bisa nggak buat YouTube juga nih tentang daerah Bapak mengajar? Wah, kayaknya bagus nih Pak idenya nih Pak. Dikasih ide untuk gimana kalau membuat YouTube tentang pengalaman Pak Ansor nih saat mengajar. Oh siap. Bisa juga mengunjungi konten YouTube saya. Saya punya konten YouTube. Itu namanya Ansor on C. Ansor on C itu adalah konten YouTube saya. Bisa disaksikan tempat saya mengajar itu yang sekarang. Itu saya buat konten itu di tahun 2020 awal, itu saya ada salah satu video itu yang memperlihatkan aktivitas belajar mengajar yang ada di kilometer 7, yang sekolah yang ada di pedalaman, yang tempat belajarnya itu ada di gereja. Jadi semua aktivitas siswa saya rekam dan saya satukan dalam di konten YouTube saya, itu bisa disaksikan seperti itu. Jadi untuk lebih jelasnya silakan dilihat di konten YouTube saya. Ya. Nanti kalau masih belum jelas, nanti bisa disaksikan lagi ya tayangan ini ya, kalau misalnya tadi. Oke, ini ada lagi dari, ini tadi idenya bagus ya, untuk memberikan rekam jejak ya, maksudnya semacam seperti dokumentasi ya, Pak Taufik ya, dokumentasi mengenai
daerah Pansel tadi banyak buahnya. Pasti pasti banyak yang pengen tahu tuh daerah mana tuh. Betul. Ini ada dari Ibu Ita Herawati Syafi'i. Nah, ini untuk Pak Taufik nih. Siswa ABK tunagrahita memiliki hambatan pada inteligensinya. Nah, sangat mengalami kesulitan dalam penggunaan online teaching. Gimana cara kita sebagai guru untuk menyikapinya? Apakah video apa atau media apa sih yang lebih tepat untuk pembelajaran secara online itu? Silakan Pak Taufik. Oke, baik. Ini dalam konteks online teaching. Ya. Sebenarnya begini, ketika kita guru gitu kan, pada online teaching itu kita harus akui peranan kita itu tidak sendirian. Dan kita sebagai guru, apalagi mengatasi permasalahan anak berkebutuhan khusus ya, memang harus juga melibatkan orang tua yang ada di rumah. Tentu saja orang tua itu pasti lebih paham gitu, karakteristik anaknya seperti apa, khususnya bagi ABK. Nah, jadi yang paling penting adalah, kalau menurut saya, adalah kedinamisan gitu. Kunjungan ataupun apa ya, komunikasi ya, saya katakan komunikasi. Komunikasi dengan orang tua bagi anak berkebutuhan khusus, itu kita sebagai guru harus secara intens gitu. Nah, artinya apa? Mungkin antara ABK yang satu dengan ABK yang lain ini beda-beda ini kan. Nah, jadi untuk secara spesifik pendekatan kepada orang tua anak berkebutuhan khusus itu memang secara intens harus kita sering lakukan. Nah, komunikasi, tanyakan bagaimana nih kalau selama ini saya bikin dari Facebook misalnya atau Zoom gitu atau Instagram, gimana sih ini si anaknya gitu. Jadi kita sebagai guru kan bisa membuat komparasi gitu. Dan yang berikutnya yaitu tadi saya katakan untuk menghadapi anak ABK, kita juga jangan terlalu kaku, tetap menggunakan prinsip dinamis. Dinamis dalam pembelajaran. Karena memang anak berkebutuhan khusus, meski di sekolah luar biasa khusus sekalipun dia dalam satu kelas, nah kita anggap seperti itu antara satu si anak dengan anak yang satunya itu ya memiliki karakteristik yang secara general tidak bisa kita samakan. Jadi memang ya butuh memang perhatian khusus dan jangan pernah ragu untuk apa ya, sebuah riset kecil mengkomparasikan bagi kita yang menangani anak-anak berkebutuhan khusus itu. Karena itu juga pengetahuan juga untuk kita sendiri sebagai guru. Itu aja Pak Adi. Jadi selain media video, bisa komunikasi juga harus tetap ya, tetap menjadi ya, kunci ya dalam terutama untuk anak berkebutuhan khusus, karena yang sebenarnya yang lebih mengerti orang tuanya ya Pak Taufik ya. Jadi komunikasi guru dan orang tua memang harus sering dilakukan untuk anak yang berkebutuhan khusus, selain menggunakan media video pembelajaran tadi ya Pak Taufik ya. Iya. Baik. Ini terima kasih ya Ibu Ita tadi pertanyaannya. Ini ada lagi dari, masih cukup ya. Ini ada dari Ibu Nurul Atiyah Khotib. Nah, Pak Ansor, bagaimana andai siswanya nggak punya data dan nggak bisa membeli? Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, benar juga nih Pak Ansor. Di daerah 3T itu mungkin kendalanya pasti sangat kompleks ya Pak Ansor ya. Nah, ini salah satunya katanya gimana kalau nggak punya data? Nah, itu bagaimana Pak Ansor? Ya, makasih banyak. Saya kira tadi saya sudah jelaskan juga di pada slide itu, memang ini kendala yang sangat luar biasa yang saya hadapi, dan ini perlu dipikirkan dengan matang. Ternyata siswa itu tidak semuanya memiliki ekonomi yang sama. Ya, ekonomi yang sama. Sehingga pada saat itu saya melakukan sistem patungan untuk beri data. Beri data ini memang yang paling murah lah, yang paling murah yang bisa digunakan selama sebulan, tetapi data itu hanya digunakan untuk belajar. Tentunya kontrol dari orang tua siswa ini diperlukan, sehingga kuota itu tidak terbuang dengan sia-sia dengan menonton yang tidak perlu, tetapi memang kuota itu digunakan hanya untuk belajar. Seperti itu. Belajar. Yeah. Wow, luar biasa sekali yang komitmennya Pak Ansor ini ya. Oke, okay, baik. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Kita tunggu nih. Saya juga jadi ini nih. Iya Pak Adi, yang mungkin yang pertanyaan yang tadi, yang pertama, yang masalah apa itu ya? Yang pendekatan yang untuk ABK ya? Oh iya, silakan Pak Ansor. Oh iya, tadi sebenarnya ada pertanyaan di awal itu tentang pendekatan yang saya lakukan untuk anak berkebutuhan khusus waktu di SDN Janja itu. Ini memang siswa ABK itu adalah siswa yang sangat sensitif, ya. Ini memerlukan pendekatan yang khusus,
ini tak bisa dikasari sedikit pun, karena siswa ini akan apa ya, dia mudah mudah down. Jadi sehingga kita memerlukan pendekatan yang khusus dengan cara membuat dia selalu nyaman dengan kita, entah itu dengan cara kita menyapanya atau dengan cara kita menjadikan permainan-permainan yang membuat dia care sama kita. Nah, memang saya sudah buktikan kemarin waktu mengajar di SDN Jaja itu, saya malah agak enggak enak, ya bawaannya enggak enak sama gurunya, karena siswa ini pada saat dia belajar di kelasnya, dia meninggalkan guru yang di kelasnya, dia lebih utamakan datang di kelas saya. Pada saat itu saya sementara mengajar, dia datang ke saya untuk minta diajar juga. Jadi ya mau tidak mau saya harus membagi waktu untuk bisa mengajar siswa tadi dan siswa saya itu sendiri, seperti itu. Ya, luar biasa sekali ya, jawabannya singkat, padat, dan juga sangat-sangat pas sekali ya dari Pak Ansor. Nah, saya ada sedikit buat ke Pak Taufik dulu nih ya. Untuk membuat media pembelajaran, baik itu di Instagram ataupun juga di YouTube, itu kan berarti memerlukan kompetensi-kompetensi ya, yang harus dikuasai ya Pak Taufik ya. Apa aja sih Pak, untuk mungkin bagi guru yang ingin mau memulai, ah saya pengen jadi YouTuber juga deh kayak Pak Taufik nih, apa aja nih kompetensi yang harus dimiliki nih? Baik, untuk sahabat luar biasa, classmate, dan insan cerdik ekuasi, kalau pertanyaannya seperti itu, maka saya akan jawab, ya lancar kaji karena diulang gitu. Jadi sebenarnya tidak ada kompetensi khusus gitu, kita tidak perlu menempuh pendidikan broadcast gitu kan, khusus yeah. Gitu, tidak. Saya lebih banyak dari belajar dari pengalaman gitu kan. Nah, seorang guru di zaman sekarang, saya katakan tadi, kita tidak hanya center gitu, tapi pusat pembelajaran tuh banyak. Kita bisa belajar dari media, bahkan kita sendiri sebagai guru bisa belajar dari siswa kita. Itu satu. Nah, lancar kaji kerja diulang adalah kita mau ngapain gitu. Modal atau skill utama yang dimiliki seorang, saya sebenarnya Pak Adi ya, jujur ya, saya malu menyatakan diri saya YouTuber gitu. Karena saya merasa bukanlah YouTuber yang apa gitu kan. Bagi saya seorang YouTuber itu yang memang sudah benar-benar dari channelnya mampu membangun ya apalah opini publik terhadap dirinya gitu kan. Dan memang itu sekarang, dan di Indonesia sekarang sudah banyak ya para public figure yang sudah mampu sukses membangun opini publik terhadap dirinya gitu. Jadi skill kembali kepada skill tadi adalah satu adalah skill mengedit video. Itu satu. Nah, itu harus kita kuasai. Jangan bayangkan mengedit video itu kita harus punya peralatan yang lengkap, harus punya laptop yang speknya yang bagus. Selama ini mayoritas video yang ada di YouTube saya hanya mengedit menggunakan gadget. Dan merekam video juga menggunakan handphone saya. Nah, itu aja. Yang kedua adalah mental. Ini mentalitas ya. Ini kalau guru ingin membuat video. Nah, selain mampu mengedit adalah mentalitas pada saat pembuatan video. Nah, ketika kita tampil di depan umum, misalnya nge-vlog, kita jangan malu. Nah, itu tadi tertarik saya. Tadi ada pertanyaan untuk Pak Ansor. Saran ya dari Ibu siapa tadi itu, Pak Ansar, tolong dokumentasikan realitas di daerahnya di SMA 3T. Ya, itu menarik sekali. Nah, itu kalau secara antropologi, itu bisa kita kembangkan menjadi etnografi pendidikan. Jadi gambar etnografi itu banyak macamnya, maka gambar kami perjalanan. Kami tunggu kerjasamanya nih ya, kolaborasinya antara Pak Ansar dan Pak Taufik. Jadi etnografi pendidikan. Begini, nah, kalau kita lihat di akun sosial medianya Kemdikbud, di Instagramnya Dikjen Kemdikbud, itu banyak tuh kan profil perjalanan guru penggerak. Nah, jadi profil perjalanan guru penggerak itu adalah bagian etnografi pendidikan. Secara umum, etnografi pendidikan Indonesia. Jadi itu kemasannya lebih seperti itu kan. Jadi itu tadi, satu jangan malu, nah kita harus pede, nah ketika kita nge-vlog, banyak orang tuh, aku jadi malu. Nah itu harus dibiasakan, jadi kita tidak usah malu ketika ingin mengambil video. Begitu juga ketika misalnya kita ingin meliput orang lain, ya kasih tahu, minta izin, nah, mungkin cara itu lebih elegan dan lebih menarik. Jadi semuanya bisa kita, kalau saya katakan untuk membuat video, kita sebagai seorang guru dengan memiliki handphone saja itu sudah cukup, Android sudah cukup dengan di dalamnya ada aplikasi pengeditan video.
dan dimanapun kita berada, karena gadget bisa kita bawa kemana-mana, ya kita bisa bertahap untuk mengeditnya. Ya itu aja Pak Adi. Ya, setuju sekali dengan Pak Taufik ya, tidak tergantung juga sama device ya, karena memang device apapun nggak ada habisnya ya Pak Taufik ya, terus berubah dan semakin canggih ya. Baik, ini terkait guru penggerak nih Pak Taufik ya. Ini ada dari Ibu Dini Wariastuti, izin bertanya juga ke Pak Taufik dan juga mungkin nanti bisa Pak Ansor juga menanggapi. Izin bertanya Pak, bagaimana menyikapi pandangan negatif orang-orang sekitar terhadap gebrakan atau perubahan pendidikan yang Bapak lakukan? Wah, ini luar biasa nih pertanyaan ini. Kayaknya dari pertanyaan pamungkas nih ya. Bagaimana Anda menyikapinya ketika ada pandangan negatif nih dari orang-orang sekitar menyikapi gebrakan atau perubahan pendidikan yang Bapak lakukan? Silakan dari Pak Taufik dulu deh mungkin deh. Oke, terima kasih ya Pak Adi. Ibu Dini ini adalah adik ya, satu alma mater sama saya. Dia adik. Oh. Jadi, tapi nggak janji ya. Ya, terima kasih Ibu Dini. Dan Ibu Dini ini adalah calon guru penggerak dari Medan. Oh. Dia baru lulus di angkatan kedua. Selamat ya Ibu Dini ya. Nah, jadi ini calon-calon guru penggerak juga dia. Begini, pertanyaannya bagus dan ini jujur ya, sudah saya alami. Misalkan tadi ini. Di tahun 2017 saya buat channel YouTube, berbagai macam model video ada di situ. Nah, saya memutuskan ketika saya ingin membuat video, saya harus berani termasuk nge-vlog. Nge-vlog di hadapan orang banyak, nge-vlog di depan umum. Katakanlah mungkin di lingkungan sekolah. Nah, antara tahun 2017 dan 2018, ya, saya sering melakukan hal itu. Misalnya ada perlombaan 17 Agustusan di sekolah. Saya mengikuti itu dan saya ngevlog menggunakan tongsis. Bayangkan saya seorang guru. Nah, saya, pada awalnya ya jujur saja, pandangan-pandangan negatif gimana ya? Yang julid banyak Pak. Kok guru seperti itu sih? Nah, saya tahu itu. Saya mendengar itu, tetapi saya berusaha untuk tidak menghiraukan. Saya yakin itu proses. Di tahun 2017-2018 kita juga tidak tahu bakalan ada pandemi kan. Nah, saya tetap teguh pada pendirian saya. Nah, saya terus membuat berbagai video-video pembelajaran di YouTube. Dan alhamdulillah sekitar Maret 2019 dan ketika COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi COVID nasional, yang mana sekolah-sekolah pada daring, saya sudah mudah gitu, karena saya sudah banyak punya media video pembelajaran yang mungkin dalam tanda kutip ya bukan tidak ada, makanya itu yang saya katakan tadi Pak Adi, ketika kita memutuskan diri untuk mampu menjadi sebagai guru membuat video, tidak hanya skill untuk mengedit video aja yang kita miliki, tetapi skill mental. Ya. Dan itu alhamdulillah ya, saya katakan alhamdulillah. Dan mungkin ini Ibu Dini ya, sebagai adik kelas saya dulu di kampus atau alma mater, saya pesankan jangan pernah malu. Kenapa kita harus malu kalau kita bukan melakukan hal yang jahat gitu. Tetapi melakukan sesuatu, merekam sesuatu, dan itu akan menjadi rekam jejak digital pembelajaran. Mungkin suatu saat kita sudah tidak ada di dunia ini dan itu bisa dinikmati dan itu saya rasa menjadi amal tersendiri bagi kita kalau konten kita yang positif. Itu aja Pak Adi. Setuju sekali Pak Taufik. Nah, dari Pak Ansor sendiri bagaimana Pak? Pasti ada ya pandangan-pandangan negatif orang-orang sekitar nih terhadap gebrakan perubahan pendidikan yang Bapak lakukan. Iya, betul. Ini kemarin saya dapatkan dari orang tua siswa itu sendiri. Jadi banyak pertanyaan dan banyak keraguan bahwa kenapa sih harus dengan belajar secara daring? Ya, yang pertama saya berikan alasan karena memang pada saat itu saya lagi sering-sering sakit, ya, ginjal saya itu sering-sering sakit sebelum operasi dan setelah pasca operasi itu memang saya harus melakukan itu karena pendekatan yang saya lakukan kepada siswa saya untuk bisa selalu aktif belajar dan bisa bertemu meskipun hanya sebatas dunia maya, nah, itu harus selalu lakukan. Tapi perlu kita pahami bersama bahwa pendidikan kita ini tidak stagnan, ini harus jalan terus, harus selalu meningkat. Ya. Sekarang, apakah pandemi ini adalah sisi negatifnya paling banyak? Tidak, ada sisi negatif, sisi positif yang harus kita terima untuk pencapaian untuk Indonesia Emas tahun 2045. Ternyata kita sekarang dilatih untuk menjadi pembelajaran berbasis digital selama masa pandemi. Ya, ini ada pembelajaran daringnya, ya. Saya kira itu adalah sesuatu hal yang positif yang bisa kita
terima selama masa pandemi ini, dan memang banyak hal-hal yang sesuatu hal yang baru, tetapi sekarang di masa pandemi ini menjadi hal yang biasa. Ya, itu dari saya. Oke, menarik sekali ya bincang-bincang kita siang ini. Nah, senang sekali nih bisa berbagi pengalaman baiknya oleh dua narasumber hebat kita, Pak Ansor juga Pak Taufik ya. Mungkin sebelum kita akhiri acara ini, bisa Pak Ansor juga Pak Taufik ya, mungkin closing statement dari Pak Ansor dan Pak Taufik. Dimulai dari Pak Ansor deh, silakan Pak Ansor. Siap, makasih banyak. P4TK, TK dan PLB, Panitia DGUN dan sahabat luar biasa, sahabat classmate dan sahabat insan edukasi, saya hanya sedikit memberikan quote, mungkin ya semacam quote, ini harus kita tanamkan dalam diri kita dan betul-betul harus kita realisasikan dalam hidup kita, berdayakan kemampuan kita, dan masyarakatkan ide kreatif serta inovasi yang kita miliki. Jadi kalau kita sudah lakukan itu, kita memperdayakan kemampuan kita, kita berbagi kepada orang lain, ya, kemudian kita masyarakatkan ide kreatif kita serta inovasi yang kita miliki, tentunya ini akan membawa perubahan yang luar biasa, karena sesuatu hal yang kita lakukan yang memang itu adalah sesuatu hal yang baru, tetapi dilakukan oleh orang banyak, saya kira itu akan lebih mengembangkan pendidikan kita di masa akan datang. Saya kira itu dari saya. Makasih banyak, Pak Adi. Terima kasih, Pak Ansor ya. Oke, Pak Taufik. Closing statement dari Pak Taufik Hidayat. Oke, terima kasih untuk sahabat luar biasa, classmate, dan insan edukasi yang hadir hari ini. Kita sebagai pendidik, sebagai guru di negeri ini punya PR besar. Apa itu? Menghadapi dan mempersiapkan generasi muda di bonus demografi 2025 dan 2035. Saya sepakat dengan Pak Ansor, tujuan kita adalah satu, bagaimana mempersiapkan generasi emas 2045. Itu PR kita saat ini, para pendidik. Kita yang sedang berkarir, yang sedang eksis, ya, menjalankan eksistensi sebagai guru saat ini, ingat kita punya PR yang seperti itu. Mempersiapkan Indonesia Emas 2045 dan mempersiapkan dalam menghadapi bonus demografi sebelumnya. Dan ini PR besar, semua komponen, semua variabel, semua tingkatan pendidikan, kita yang berada di berbagai jenjang pendidikan sebagai guru pendidik punya PR besar. Maka oleh sebab itu tanggung jawab kita besar, jadikanlah profesi keguruan kita ini bukan tujuan untuk hanya mendapatkan posisi status sosial atau mantis berapa, tetapi memang benar-benar panggilan dari hati. Itu aja Pak Adi, salam semangat untuk Indonesia Emas 2045. Wah, luar biasa ya. Terima kasih banyak ini ya Pak Taufik dan juga Pak Ansor atas kebersamaan kita siang ini. Mudah-mudahan tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Ansor dan Pak Taufik menjadi inspirasi positif ya bagi kita yang menyaksikan ya. Dan juga Pak Ansor dan juga Pak Taufik selalu diberikan kesehatan dan juga selalu sukses dalam pekerjaannya. Oke, terima kasih Pak Ansor, Pak Taufik atas kesediaannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali ya. Amin. Siap. Amin. Terima kasih Pak Adi. Ya, terima kasih Pak Adi ya. Terima kasih Panitia DGUN. Terima kasih Pak Ansor, senang berjoin. Makasih Pak Taufik, makasih. Ya, baik sahabat luar biasa, classmate dan juga insan edukasi, masih bersama saya tentunya ya, Adi Arsandi di sini ya. Kita kembali lanjutkan acaranya dengan informasi bagaimana cara memperoleh sertifikat. Saya akan dibantu oleh Ibu kita, atau Ibu Kartini ya, yang akan menjelaskan mengenai cara menyelesaikan investasi untuk memperoleh sertifikat. Silakan untuk rekan saya, Ibu Kartini. Saya manggilnya Ibu Kita. Silakan Ibu Kita. Baik, terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore sahabat luar biasa, insan edukasi dan classmate. Apa kabarnya hari ini? Semoga sahabat luar biasa selalu sehat dan dalam lindungan yang kuasa. Baik, untuk seri kali ini, kecakapan abad 21, keterampilan teknologi dan media informasi. Untuk melengkapi administrasinya, seperti biasa, silakan sahabat luar biasa mengunjungi fasningkom.tkplb.id. Saya akan share screen. Baik,
Setelah sahabat luar biasa masuk ke alamat fasningkom.tkplb.id, nanti akan muncul tampilan layar seperti ini. Kemudian silahkan dimasukkan untuk user ID dan passwordnya. Nah, setelah tadi sudah registrasi, nanti akan muncul banner seperti ini. Jadi sahabat luar biasa tidak perlu khawatir kalau salah pilih kelas lagi. Diingat hari ini bannernya dan dilihat tanggalnya. Kemudian dipilih, silahkan diklik untuk masuk ke dalam kelasnya. Baik, untuk sahabat luar biasa, insan edukasi dan classmate yang mungkin baru saja mengikuti kegiatan kami, silahkan untuk mengedit terlebih dahulu biodatanya di sini, di edit biodata, silahkan diklik buka. Kemudian diisi, dilengkapi seperti ini. Dan jangan lupa untuk klik simpan. Dan di sini juga ada untuk memasukkan tanda tangan digital. Baik, setelah klik simpan, yang harus dilakukan kemudian adalah di sini juga kita bisa mengunduh bahan. Untuk materi hari ini ada materi dari Bapak Ansor dan materi dari Bapak Taufik Hidayat. Silahkan nanti diunduh saja, tinggal diklik saja di bagian merah ini. Nanti otomatis terunduh. Kemudian selain mengunduh bahan, yang juga penting dalam penyelesaian administrasi ini ialah mengisi presensi. Silahkan diklik untuk presensinya. Kemudian masukkan kode kelas. Untuk kode kelas kali ini, mungkin sementara saya bacakan, nanti akan ditampilkan juga. Untuk silahkan disimak dan dicatat. Kode kelas A, 564393. Untuk kode kelas A, 564393. Untuk kode kelas B, 808914. Untuk kode kelas B, 808914. Untuk kode kelas C, 649480. Untuk kode kelas C, 649480. Untuk kode kelas D, 233932. Untuk kode kelas D, 233932. Untuk kode kelas E, 299272. Untuk kode kelas E, 299272. Untuk kode kelas F, 855941. Untuk kode kelas F, 855941. Untuk kode kelas G, 692076. Untuk kode kelas G, 692076. Untuk kode kelas H, 207409. Untuk kode kelas H, 207409. Untuk kode kelas I, 788799. Kode kelas I, 788799. Baik, silahkan dimasukkan untuk kode kelasnya, kemudian pilih klik masuk. Jangan lupa diklik untuk tombol hadir seperti ini, kemudian diklik hadir. Baik, nanti kalau, mohon maaf ini jaringan. Nah, jika sudah berhasil mengisi presensi, maka akan muncul seperti ini, selamat status Anda hari ini telah hadir. Selain presensi, kemudian yang harus diisi adalah kuesioner. Di bagian kuesioner sini, kemudian pilih isi jurnal. Di sini ada 3 pertanyaan, silahkan dijawab. Kemudian jangan lupa untuk mengunggah screenshot kehadiran tadi pada saat menyaksikan materi tadi. Sudah screenshot kehadiran,
Kemudian silahkan nanti di sini klik browse, kemudian dipilih filenya, kemudian jangan lupa untuk klik unggah. Setelah ini di setelah tiga pertanyaan ini diisi dan screenshotnya diunggah, silahkan diklik simpan. Selain itu yang harus diisi kemudian adalah kuesioner penyelenggaraan. Untuk kuesioner penyelenggaraan, silahkan lengkapi formulir instrumen evaluasi penyelenggaraan berikut, klik OK. Kemudian di sini ada tiga pertanyaan, silahkan dijawab, ya tidak. Kemudian jika sahabat luar biasa, insan edukasi ataupun classmate memiliki saran bagi kami, silahkan ketikkan saran di sini. Kemudian setelah itu klik simpan. Baik, untuk seluruh administrasinya, tadi presensi, unggah jurnal, kuesioner, itu kami tunggu sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat malam ini. Mohon dilengkapi karena jika tidak lengkap sesuai dengan waktunya, maka mohon maaf nanti sertifikatnya tidak dapat terbit. Untuk sertifikatnya, nanti bisa diunduh pada menu riwayat. Oh, di sini. Ini karena sinyalnya kurang baik ya, mungkin nanti kalau sinyalnya baik, nanti akan muncul di sebelah kanan lihat sertifikat. Baik, seperti itu Pak Adi. Nggak dinaik-naik. Ya, terima kasih ya Bu Kartini atas penjelasannya bagaimana cara menyelesaikan administrasi simpel. Padahal tadi saya menunggu loh itu diturunkan ya mouse-nya ya, karena tadi terlihat jidatnya saja. Baik, terima kasih Bu Kartini. Bu Kartini, terima kasih sudah memandu satu luar biasa untuk presensi hari ini dan juga menyelesaikan administrasi pada simpel PTK. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Baik, sahabat luar biasa, klasmen dan juga insan edukasi, sampai di sini acara TKPLB Online Series. Jangan lupa untuk follow dan subscribe media sosial Pemkot TK, TK dan PLB. Ikuti terus acara live bersama kami, karena akan ada banyak informasi baru. Saya Adi Arsandi, pemandu acara beserta para presenter dan tim yang bertugas, mohon maaf jika ada beberapa kekhilafan dan juga kami mohon undur diri. Sampai berjumpa di agenda berikutnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa.